Jadi kita reti bahawasanya kita ni bukan mati hilang dak. Kita ni bukan mati gak hilang lah, tak ada timbul-timbul ke dak. Ada hidup pula lepas mati. Ha ni kita akidah orang Islam. Begengi orang Islam kita mana kata kita akan hidup selepas mati. Gana-gana puak kita kena mati dulu. Siapa dia sekalipun kena merasai mati belaka. Bila hidup tu tak jumpa dengan mati dah. Bahkan kita akan hidup selepas pada mati ni selama-lama tak jumpa dengan mati. Adapun hidup learning kita buat sama tara saja. Ada setengah orang 60, ada setengah orang 50 gi dah. Ada setengah orang bahasa lewat sikit 70, 80. Macam-macam umur yang Tuhan beri kita tipu hidup dunia. Tapi yang kita nak gi lagi ke datang ni, hidup kita tidak jumpa dengan akhir dah. Hidup kita tak jumpa dengan mati dah. Tetapi kita nak hidup macam mana lagi akan datang? Nak hidup dengan seni ke? Nak hidup dengan susah ke? Nak susah dulu baru nak seni ke? Ataupun susah seterus sampai ke bila-bila? Wallahu a'lam. Itu duduk di kita di hari ini. Yang mana Allah Ta'ala buat turun kita? Iaitu Al-Quran. Al-Quran lah padume kita. Al-Quran lah ikut kita. Maka Al-Quran inilah sebagai menentukan kita yang mana dia cerita di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan cakap Tuhan. Apa yang Allah Ta'ala cerita kita duduk dalam Quran belaka. Kenyataannya dalam tu. Maka dalam tu yang Tuhan kata qul, Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Royaklah Muhammad kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatmu, kepada musyriki-musyriki Mekah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk lari-lari, yang kamu duk bimai-bimai, kamu duk takut kemati, duk bimai kemati, duk kecek ha mati, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Ni tu ada royak lek Kroasia dah. Dia cak cung kita dah. Dia kau cipeng dah. Geno-geno kena mati. Nak lari talih wala sore pun tak lepas. Mati ni bukan kita saja dak mati. Tak usah duk sungguh lah. Tak usah duk rasa bimel lah kita sore. Bukan kita sore dak mati. Seluruh mati. Siapa malikil maut sendiri hak ambil nyawa kita pun mati juga. Apatah lagi kita orang tamadah. Malikil maut ada cabut nyawa orang tiap-tiap hari ni mati juga. Dialah hak last sekali. Sutai mati dia. Hani keadaan ayat tu buku mati. Buku mati yang mana Nabi Tuhan ada royak lah Qur'annya. Suruh Nabi kita cerita kepada puak-puak hak kerah kepala. Hak orang tak heran mana dengan agama tu. Hak tak ada gaduh dengan awak bekalai-bekalai tu. Ha tu, nak ayat tu, Tuhan suruh Nabi kita cerita lah benda tu. Innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duduk lari-lari, yang kamu duduk bimai-bimai tu. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Tuhan ayat siap dah, kena jumpa, kena jumpa, kena jumpa. Amma kena jumpa, demo kena jumpa. Bila kita jumpa dengan mati dah, bila malikil maut mai ke rumah kita dah, bila malikil maut cabut nyawa kita dah, summa turadduna ila alimil ghaib.
Kemudian bila kita mati dah, orang pergi capok kita ke alam ghaib. Orang akan pergi kambuh kita kubur. Orang pergi kambuh kita kubur alam ghaib, alam tak nampak tengok dengan mata. Lagu mana orang duduk dalam kubur tak tahu. Kita tengok dengan mata kita tak nampak. Bila kita duduk dalam kubur dah, Tuhan kata summa tu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bila kita duduk dalam kubur dah, Tuhan kata kena. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian mung sakni tu bila duduk dalam kubur, Tuhan kata fayunabbiukum, diberi tahu kepadamu. Tuhan beri tahu kita bima kuntum ta'malun, dengan apa saja yang kamu berbuat dulu. Hak kita buat gapo atas dunia, Tuhan royak berlaku kita. Dapat kenyataan berlaku bila kita masuk lubang kubur. Tak boleh nak susu korang dah. Tuhan royak temung dulu, kau duduk sepong gitu, curi nyor ke. Dulu muka duduk sepong dulu, nak ayak muka ruk ke. Muka duduk sepong dulu, dulu memahai behi karaoke. Yo ya habis. Orang hop zina, yo ya zina. Orang hop curi, curi. Orang hop ipik setara, ipik setara. Orang hop bertai duit, orang tak bayar menipu. Yo ya habis bila kita dalam kubur. Ini kenyataan kita satu hari. Ingat molek boci-boci ni. Ni hari kematian kita. Bila orang kita ni kita kubur, ninglah. Tuhan royak siap-siap dah. Han ni royak. Han ni kita bimbing hari ni ni. Bekal apa kita nak tebuh benda ni ni? Han ni panggil kada sepak kita dalam kubur esok. Setelah kita mati dah. Nak boleh kau kita bakit nak hidup semula tu keadaan kita dalam kubur. Boleh jadi kita duduk dalam kubur saat ini lebih banyak, lebih lama daripada kita hidup dalam dunia lagi. Kita dalam dunia ni 60 yang mati, 70 yang mati, 80 yang mati, 80 tahun. Tapi dalam kubur kemungkinan kita duduk akan sampai 100, 200, 300, 500 tahun boleh jadi. Nak boleh kau kemak esok. Lebih panjang lagi kita duduk dalam kubur. Kamu dia kita nak duduk dalam kubur ni lagu mana nak wis ni? Lagu mana nak wis ni? Ha, sini persiapan kita. Sinilah yang kita kena cari di hari ini. Yang kita kena duduk bimbing-bimbing hari ini. Sinilah kita pakat wak pahala, wak pahala, wak kebajikan ni. Nah. Bulan baru ni kita puasa dah. Puasa habis terik baru ni ngalapa lagi, ngadago lagi, ngapanah lagi, kacau juga. Karena nak wak makan dalam kubur esok. Nak wak bekalan kita nak berjaya mata lagi ke datang. Hatu nak ayat kata, kita nak buat bekalan nak makan. Setiap tempat yang kita nak pergi ni, perlu kepada bekalan belaka. Haning ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. Amba nak cerita, nah, kan berkenaan dengan apa ni hidup selepas mati. Maka di malam ni, sebelum amba nak lanjut pergi seteruh lagi ni, amba banyak-banyak terima kasih lah kepada tuan rumah lah. Selaku tuan rumahnya iaitu Tun Abel kita. Nah, Tun Abel kita pucuai dia, coroba dia, boroso dia, dan juga Tu Imi, Tu Khotik, Tu Bila dan kanak-kanak makan semua. Ah, tu sebagai tuan rumah. Juga kepada Oboto. Ini sebagai tuan rumah. Juga sebagai tuan rumah juga hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang mana ada di tengah padang malam ni beramah deru ni. Nah, tertengoknya kaum ibu lah ramah sekali. Kaum ibu ramah sekali. Hak jatuh ni ada jeli-jeli gitu jelah. Memang kata pergi hatta peti tak sungguh hatta belakang. Nah. Ah, tak sungguh hatta belaka. 45 orang, 10 orang, 7, 8 orang tu adalah hatta peti. Ah, orang lain tu duduk rumah lah. Sebab tu ambil serunya, orang duduk belakang tu. Jatah ni, jatah di belakang tu mari. Hapa tika sini. Ah, hapa tika depan ni. Orang duduk belakang tu, marah ke depan, marah ke depan, masuk ke depan, masuk ke depan.
Jangan duduk jauh. Karena majlis ni majlis ngaji ni. Majlis kuliah agama. Ambo mai royak perkara-perkara yang penting sekali dalam ciwit kita. Sebelum nak berjaya mata, nak amla ciwit dengan keluarga kita, kena dengar benda ni. We jadi cacin molek. Karena semua ni nak mati. Ambo nak mati, tu nebel pun nak mati. Tu imel pun nak mati, semua ni nak mati belakang. Sebab tu kena nyata satu persatu belum nak mati. Bimel takut tak ada nak bekalah. Bekalah tak ada boleh banyak mana berapa gundi ya nak mati dah. Kalau tak cukup di akhirat esok dah seroyak lah. Tuhan tak atas klik dah sepong. Rok tak rok hadap kau dapen lah. Heret peruk lah. Mengesok lah. Haa tu nak ayak dalam kubur esok daripada akhirat esok. Kita buka setepak ni. Kita kena hidup di akhirat lebih banyak daripada kita hidup dunia. Hani kena faham kita. Sebab tu bekalan kena cedek banyak. Karena tempat kita nak gining, nak ayak atau banyak tempat lagi kena singgah. Banyak tempat lagi yang kita kena singgah, tempat penting-penting. Jatah habis jatah, tino habis tino, cawak dacing. Ni kalau orang tua kata cawak dacing. Mung cara mung, aku cara aku. Air setegak tak pernah lalu ku halkum. Macam mana yang kita nak pergi hari ni? Ingat molek. Bukan puluk deria ni, dapat kita bukan puluk deria. Ni nak ya. Bukan nasi belauk dia dapat kita. Tempat seso. Kalau tak cari hari ni, geno-geno. Allahu Akbar. Allah tak ada nak royak. Habis air mata menangis sekalipun tak kelip dah ke sepong. Sebab tu nak royak wik khabar berlaku kata kita nak pergi ni. Yang pertama nak pergi hari ni. Kena cedek berkala mana mula-mula kubur. Alam barzakh. Nak pergi ni, dekat-dekat ni. Hudut nyawa sikat-sikat dah tu. Hok anamai kata teruk dah buat cik ni. Darah pun je ni dah pun naik nan darah ni. Haa ni, hok tu dah tu, nak gira tu, nak gira tu, nak sipir dah tu, dah sipir dah. Ada setengah tu duduk ICU dah. Hok tu duduk lipat kain, nak gimna dah tu. Haa tu nak ayak tu. Lepas pada mati, duduk dah kubur pula. Lepas pada mati ni duduk dah kubur pula. Duk. Berapa lama? Tak ada siapa dia royak boleh. Walau Nabi Muhammad pun tak ada royak kata berapa lama dalam kubur. Setelah habis geleming dalam kubur dah. Tuhan suruh malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga. Tiup sangkala yang pertama baru berlaku kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu malaha. Tu kada hari kiamat esok. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bombing ni bergonyang. Kita panggil kata gempa bombing. Tu kiamat esok gugak mengekoh habis. Mengekoh habis, bukit-bukit belah habis. Tu nak kata. Bila tiup sangkala yang kedua manusia semua mati habis. Lembu, hayat, itik, nyamuk, cacing semua habis mati belakang. Tak ada tinggal sore habuk. Tiup sangkala yang ketiga, bakit daripada kubur. Hak mati lama dah, hak mati baru, hak baru mati mena-mena, bakit. Berjalan tu. Hatta panggil berjalan nak menuju ke mahsyar. Padai mahsyar. Pindah daripada kubur, nak pergi dia pula teseng yang kedua di padai mahsyar. Terkena di padai mahsyar dengan panah. Padai mahsyar ni panah, tak ada dah perjalanan kita. Telanya boge belakang kain, tak ada selah buk. Daun kayu tak ada sepohong habuk. Tak ada selah habuk. Tengah panah-panah kita duduk berjalan tengah panah terik. Gapo kau bekalai kita nak tolong tekah kita panah. Hani bekalai situ pula. Hak mau deroyak ni kena belakang ni. Satu hari ke siapa pak mau deroyak ni? Ambo sendiri pun. Raja Mekah kau, Raja Madinah kau, akan siapa lagu ni belakang. Tak ada dah dunia yang lepas pada ni.
Cina topek sia keling kabuk lagu tu belako. Akan bakik belako lagi ke datang. Siapa nasib baik, siapa tak nasib baik. Siapa bahagia hidup dunia, siapa bahagia hidup di akhirat. Tuhanlah yang menentu raya atau hari ni kerjaan kitanya cari pahala kebajikan. Sebab tu Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia. Tuhan buat kita ni. Tuhan buat jin ni. Adanya ni illa liya'budun. Malaikat Tuhan suruh kita beribadah kepada dia. Ingat molek Tuhan suruh kita buat ibadah. Sabik orang tak berhi sejik, tak berhi balasah, tak ada jalan sikit pun. Gelak sepuluh malam. Orang tak berhi buat kebajikan, nanti tengok. Boleh gelepar akhirat esok. Dalam kubur esok boleh gelepar lah. Nabi dia royak dah. Innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat dalam kubur ni sepuluh orang lemah air dah. Nabi buat bandingi, Nabi priap tiap. Orang dalam kubur ni, mayat dalam kubur, mik kita mati dah, cik kita mati dah, pak saudara kita mati dah, saing kita mati dah. Orang duduk dalam kubur hari ni tahu dah, orang susah, supaya orang lemah air dah. Tu Nabi royak nawi kita nampak. Pas nampak ke dah, orang lemah air lagu mana? Kena orang royak dah kita, kata, oh, supaya orang lemah air, nampak tak? Nampak sepat dia. Nampak keadaan orang lemah air lagu mana? Hani nak ayak dalam kubur ni baru dalam kubur ya baru. Banyak lagi kantor kita. Banyak lagi stesen-stesen yang kita kena menepuhi. Kena lakuh. Kena makan masa berjuta-juta tahun lagi. Baru nak sapalah pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat molek, kalau tak seni sini tak senilah kita. Kalau malah sini nak tengok deritalah hidup kita. Boleh gelepar lah akhirat esok. Minta Tuhan lagu mana tak klik dah. Dunia ni hari kita gelepar. Dia tak klik sini dah. Minta lah lagu mana pun minta. Ya Allah hatalah aku klik sepau mula ya Allah. Aku nak buat kebajikan dah ya Allah. Aku tak sedih dah aku perik dah. Tu Tuhan dia royak dalam Quran. Kadang-kadang orang dalam kubur bila kena seksa. Orang dalam kubur bila kena seksa dia minta Tuhan nak klik kampungnya semula. Nak klik apa tu? Nak mal soliha, nak buat amal soleh. Nak buat kebajikan. Ning Tuhan royak lah kerana siap-siap dah. Amun nak royak ni, nawi dia mau tahu kata, jangan wisapa situ dulu minta Tuhan nak klik. Kita pakat hari ni wak wik banyak. Dan sampai situ Tuhan tak klik dah. Mitok saja ya. Supaya itulah orang duduk dan neraka lagi ke datang. Siapa dia nak tolong kita? Sabik hari kematian kita ni hari becek sungguh dah. Hari becek dah. Kalau tu laki mati, tu laki becek dah. Kalau bini mati, bini becek dengan kita. Tu lah yang kata becek-becek dah. Hari mati ni hari becek. Bila pula nak jumpa? Tak tahu dah nak jumpa bila. Mung kubur mung aku kubur aku. Bila bakit esok mung cara mung aku cara aku. Mung jalan nyok. Hak ni jatuh laki pun nyok. Tak ada kata, hei memang nanti lah aku dulu. Tak ada. Masing-masing bawa diri. Kalau mu ada pahala, alhamdulillah musni. Kalau mu tak ada pahala, mu susah lah sekat mu. Tak ada sore nak tolong kita. Melainkan amal kebajikan yang kita buat di hari ini. Hari ini ayat. Tak ada pilihan. Sebab tu orang tahu benda ni banyak. Dia rajin buat amal ibadat. Orang tak padu dengan benda ni. Orang ni malah buat amal ibadat. Sebab tu kita tengok orang mati banyak macam. Banyak beseng orang mati. Dia pun bisa tengok tak? Bisa tunggu tak orang sakit sampai mati. Bukan buat kita besok selarih ke kapur-kapur. Cuba tengok orang nak mati lagu mana keadaan. Orang amalai banyak dengan orang tak ada amalai lagu mana. Lagi orang ni ada kadi dengan manusia banyak. Orang ni dosa dengan Tuhan banyak. Hari nak mati Tuhan payah orang ni nak tubik roh. Ni nampak cerak-cerak.
Nampak cerak-cerak. Kadang-kadang sekerak hari tak pergi lagi. Sekerak hari dia tarik nampak gerok. Gerok sebab kena lembu, kena semelah dah. Hani Tuhan nak tunjuk kata mung duduk atas dunia ni teruk ni. Mung ni diraka kat aku teruk ni. Mung duduk atas dunia ni buat jahat korang ni. Ni tengok. Tuhan tunjuk atas dunia lagi belum nak pergi sampai akhirat. Tanda-tanda dah kata mung nak susah lagi ke datang. Tu hari mati. Cuba kita perhati tengok. Hari nak mati. Ambo pernah tengok, pernah dengar orang nak mati. Raik khabar mari pula. Orang dek mucak di telinga, la ilaha illallah. Dia tarik nafas. La ilaha illallah. Macam-macam, cuba kita tengok. Tu cek dah tu orang ni ada kadi. Tidak. Kesalahan dia banyak. Macam-macam. Boleh jadi tekah muda gitu duduk berdiri orang. Makan upah berdiri orang. Tidakkah dia kenak orang ambil nak kawak wak cengahai tu. Kenak orang. Tidakkah hipik setara orang tai 45 rai dia. Tidakkah beritai duit orang 400 ribu tak nak bayar sekolah pun. Ning tu hai tunjuk dah dunia lagi dah. Belum nak sampai ke akhirat esok. Ning tu hai ada orang yang tu. Sebab tu kena beringat. Tak ada orang nak senik. Melekat orang ni kena beringat. Apa katik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan manusia kita. Haning ibu-ibu ayah-ayah nak royak malam ni. Nak royak keadaan kita ni tak banyak hari dah. Lo ni berubah belaka dah. Misal pun berubah. Janggut pun berubah. Kepala pun berubah. Bulu hidung pun berubah dah. Nak royak tak lama dah kita nak berpindah pergi kepada alam barzakh. Allahu Akbar. Apatah lagi bila waktu turun mayat kita ke dalam kubur. Allah, nak ayat tu nak nakin mecak. Mari dah. Tika orang letak mayat kita di birah kubur hari usung tu. Hari usung tak lah birah kubur tu. Kubur tu kecek dengar suara di kubur dah. Deroyak kita, tongrap kita. Selamat datang Mak Sepau. Selamat datang Mak Sepau. Lama dah aku nak tunggumu Mak. Hari ni aku boleh jumpa dengan mu Mak. Geno berdulu gitu Mak, mu ni suka kau duduk tak aku ni. Bombing kata, kubur kata. Dulu kat mu suka lah, tak khabar ingat. Kelak. Geno hari ni dia Mak, tak ada kecek sibuk ni. Tu kubur kata kita. Allah nak ya kata. Ha tu. Dulu Mak. Muniga ha. Pandalah kecek. Belum pada ni pandai kecek Mak, orang kata gitu, mu kata gitu. Pandai berdalih. Geno senyak hari ni tak ada kecek pun ni Mak senyak ni. Tu kubur tong rap kita. Tu. Dia kata kita. Mak. Hari ni mu boleh tengok lah. Lagi setah lagi ya. Boleh tengok aku nak buat gapo kamu. Tu kubur kata kita. Ni teka duk tak bira kubur. Tak ada turun lagi. Ingat molek buat kita. Ingat molek siapa nak mati. Ingat molek. Dia mari dah nak kecek dah. Hani ambo royak ni nak royak tu belum nak sampai ajal. Kerana malikil maut sehari-hari 70 kali mari rumah kita. Ni buat kita semua ada tengah padang ni. 70 kali 24 je. Rumah tu nebek 70, Muhammad 70. Rumah putai semua hak turun hari ni 70 belaka. Rumah tu imej pun 70, rumah porosa pun 70. Rumah hadung matang pun 70, buka kendara cek pun 70.
Semua 70 kali sehari. Tapi dia sekadar mari tengok ya. Dia cek tiap-tiap hari 70 kali mari. Pak kira tengoklah. Masa 24 jam 70. Cuba kak kira tengok. Berapa minit sekali dia mari? 24 jam 70. Tu noyak. Bila hari siapa masuk dia gaing dia beradu lalu dah. Dia beradu selalu dah. Bahkan 100 hari tu dia tahu dah. Kata kita nak mati dia tahu dah. 100 hari lagi nak mati tahu dah. Kerana daun kayu di Luh Mahfuz dia luruh dah. Luruh dah. Ajar kita. Yang mana tiap orang ni ada selah daun belaka di Luh Mahfuz. Tempat Tuhan qada dan qadar kita. Tuhan tulis siap dah di Luh Mahfuz tu. Kita nak mati bila, sabit apa, nak hidup apa tahu, makan nasi banyak mana, air berapa payah, nak bini apa orang, anak berapa orang, nak kaya ke, nak susah, itu tulis siap lah kau dah. Bila daun tu luruh dah, berarti kita sampai ajar dah. Tengwe lalew, Malikil Maut tengok pun, oh, maksud pun, balik tisang, tipsong, tapsong. Ciao, mari selalu dah. Mari selalu dah. Dek cokoh tak ada moreh. Dia mari tang kanak dia. Kita dek sebing dah tika. Kita caping dah, caping dah, caping dah. Tu hewak caping dah. Ni hari kita nak mati, ngak molek, ngak molek. Ni. Dia tengok siap dah kita pun. Orang kampung dek mari dah. Kita dek belunyu tak lagi dah. Mari sore, mak. Basuh kena mak tu. Au, basuh basuh teruk dah kemarin. Lepas tu tak ada basuh nak makan apa. Nasi kapik. Ada basuh. Ha, yalah. Ayah bakar mak, ayah bakar. Sati ayah bakar mak. Au, ada basuh ke bu. Nasi air mak, si air sedap, si air kering patah mak. Dah asa, kemarin akhirnya dah muntah. Haa, dia habis, rezeki habis dah. Kalau makan pun tubik. Kalau makan pun tubik. Ni noyak lagi sakit. Tu cia dah tu. Kata ajar dia dekat dah. Dekat dah. Paling habis juga siapa dah. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun. Bila siapa ajar tak lewat dan tak kurang dah. Pop. Dah. Mulalah dia tarik nafas kita. Dia pecik. Dalam riwayat kata dia pecik. Wahum yuk siruna. Melekat melekil maut. Dia ramah kita. Ramah kita. Ramah kita. Hani ruh nak tubik. Ruh nak tubik. Ruh nak tubik. Hani. Ni keadaan kita. Bila siapa pak, dia pecek, 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 pecek. Siapa pusak tak apa lagi. Bila siapa dada kita. Bila siapa dada, kita rasa pelik lalu dah. Ingat molek meroyak ni. Ni hari kita nak mati ni. Siapa dia nak mati, ingat molek. Siapa dada, berasa pelik dah. Situ kita tengok orang nak mati, dia gelisah. Kayak dia ngiring ke tu, kayak dia balik ke ni. Dia tak kena. Ni bila siapa di, siapa nyawa duduk di, duduk di dada. Tuhan kata kepada Malikil Maut, kata kena, Da'hu yastarih. Beradu sebentar, hey Malikil Maut, jangan dia pergi, jangan dia pergi. Kalau, kalau, kalau. We rehat star, we rehat star. We pakpon star. Situlah orang nak mati, dia celek mata. Kita dah kata, dia segar dah, dia celek mata. Nyawa dia duduk di dada dah. Tu noyak kena mati. Situ dia celak tengok. Dia celak, dia pertama dia tengok mana. Dia tengok di rumah dia. Kali dia tidur lah rumah dia, dia celak tengok. Kita kata, Datuk ni dia tengok. Gapo dah. Mata dia berkisar, dia tengok. Dia dah tengok rumah dia. Dia dah tengok wilkat di mata. Ninglah rumah aku, kau kuda sepau gitu.
Kan aku nak pergi dah, aku tak klik dah. Dia tengok kerang sutai dah. Dia tengok rumah dia. Sekira kali dia masuk surga esok, dia boleh royak ke sain dia. Kawan, rumah dia sepong. Rumah dia mula ke mana? Eh, tak ada besar mana gitu ya. Dia boleh royak ke orang. Sipak rumah dia. Ninglah jasa yang selama dia duduk atas dunia boleh buat rumah sebuah. Tu. Bila sudah dia tengok kehalai ke rumah dia, dia paling tengok pula ke bining dia. Dia paling tengok ke bining dia pula. Ha, dia paling tengok ke bining dia pula. Kalau bining dia duduk cekah tepi dia, duduk sebelah dia lah. Dia pun paling tengok. Dia tengok mana? Dia tengok di muka bining dia. Dia cong mata dia tengok. Tak kelip. Supaya dia tengok orang tak kenal dah. Hani orang nak mati, ingat malak. Dia tengok supaya orang, supaya orang tak kenal dah tengok-tengok. Tulek. Tak apa tu dia tengok di dalam. Dia nak wilkak di mata dia, ni lah bini aku. Ni bini aku ni, ni bini aku ni. Ni muka lagu ni, tak ada bini aku ni. Aku nak cek, aku nak cek, aku nak cek bini aku ni. Karena aku nak pergi ni, tak tahu bila nak jumpa dah. Ni perpisahan kali terakhir. Ni apa panggil amla ciwi kerang sutai dah. Ni keadaan. Dia tengok. Kalau dia gagah lagi, dia akik tangi Allah ke bini dia. Dia akak tangi dia Allah bini dia. Mata dia tengok. Mata dia tengok. Ya Allah. Tengok. Bini dia pun pegang. Tangi dia pecik. Pecik. Pecik dah. Dia sakit dah. Tak agak lagi dah. Kalau dia gagah lagi, dia kecek dengan bini dia. Macam-macam kita tengok. Ya ada dengan tu, dia pesan. Kalau tu lelaki sakit nak mati, dia tengok. Kau bini dia tengok. Kadang-kadang dia kecek. Mekmu maaf adik kat aku. Aku rasa tak agak benar dah, makmu. Muduklah dengan anak-anak lah. Aku tak ada pun mu tengok anak wing ngaji molek lah. Jangan we lobby anak. Sobahlah makmu, aku tak ada pun. Aku ni tak agak benar dah, maaf hati kat aku. Apa kita duduk sekelamin selama ni? Maaf lah aku buat gapo dek kamu tu. Maaf belako-lako. Tu nak ayak tu, you nak pergi tu. Ni dia minta maaf dah. Dia berasa pelik dah, nyawa hidup dada. Ha ni moci-moci nak ayak ni. Ni keadaan. Kalau dia tak agak dah, dia tak apa dah, dia tengok. Kau dah tengok, tengok. Tak agak, tak agak. Nakit tangan tak agak, tak agak dah. Tengok. Itu dah. Ni orang nak mati. Lepas dia tengok ke bini dia puak, dia tengok ke anak sulung dia. Dia tengok pula ke anak sulung dia kalau dia ada anak. Dia tengok, mata dia tengok kanak sulung dia tengok. Kadang dia pesan. Mak. Mak duk molek lah mak dia. Weh tak ada pun, mak jangan lobi mak dia. Mak jangan duk balah lah dengan adik. Weh tak ada pun, jangan duk balah adik-beradik mak dia. Tengok molek adik kita tu mak. Mak jaga mak jadi orang tua pula, duduk dengan mamu lah. Tolong hati, mak mamu tak agak nak kerja tu. Jangan buat nyanyi ke adik-adik. Mak, anak sulung dah, mak jadi pakar lah mak. Tu, dia besar, dia besar, dia besar, kak dia nak mati. Hanya orang nak mati, no, ya. Dia tengok ke anak-anak sulung dia. Dia besar. Takut duduk balas adik-beradik. Kerana banyak orang balas adik-beradik. Bila pok tak ada balah. Bagi saka tak tak turun. Pakat dua buksa tu. Balah. Balah sebuah racing dah. Tak tegur aku balah adik-beradik bubuk saka. Siapa tak pergi mari adik-beradik. Abis dia mati tak ada mari, tak ada mari hatta mayat. Gubur dah. Tengok balah. Ada orang kita. Hani nak ayak dah. Sebab itulah tengok pok dia besar, besar, besar. Pesek ke anak-anak, jangan duk balah lah kita adik-beradik ni. Weh tak ada pun jangan duk balah, jangan duk balah. Tengok molek adik duk ngaji tu mak.
Mak tolong hati mek tu mek tak gerak tu nak kerja mak. Mak jangan lobi dah mak. Pesan nak ayak pok nak mati tu kadek. Ni hari kita nak mati ni. Sudah dia tengok belakang siap belakang dah dia mula katuk mata. Tu mata dah. Orang ada jaga ni gak mucak lah. Napa pelik dah. Situlah Tuhan kata, "Hei Malikil Maut, teruskan ambil nyawa." Tekan gerak, gerak, gerak pecik di dada. Gerak, 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 gerak siapa di halkum. Ya roh kita tubik kau bubung. Orang mati dia tubik kau bubung. Tubik kau ni. Roh tubik kau bubung. Dia pecik gerak, gerak siapa di halkum. Mulalah dia tarik nafas. Kita dia tengok. Saat ni tak lagi. Saat ni tak lagi dia tengok celik mata. Boyo pejepak style eh. Nampak dah, tarik nafas, tarik nafas. La ilaha illallah. Duk bisik dah. Mari, mari, mari. Baca Quran, baca, baca. Baca, 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 baca. Okey, duk, duk tunggu kita nak mati dah. Tu keadaan ni. Amo demo akan sapa situ. Ni amo dok ayat ni. Semua malam ni kena sapa situ belaka ni. Ingat molek ni. Ni keadaan kita. Ha, ni keadaan kita nak ayat tu. Sapa situ? Okey, duk mengucap di telinga kita. Hanya kalau kita ni orang amalan banyak, ibadat banyak, kita ingat dengan Allah Taala. Kita ingat dengan Allah Taala. Hati kita kena duduk dengan Allah. Hati kita ingat Allah, 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 Allah. Tak gerak dah kita, tak gerak dah. Tak gerak dah. Nak kelik pun tak gerak dah. Tak usah kata nak akak tangan, tak gerak dah. Kita duduk dengan Allah, 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 Allah. Ingat Tuhan, ya Allah. Ya Allah, bagilah rahmat padaku, ya Allah. Bagilah rahmat padaku, ya Allah. Baiklah, ya Allah, aku nak mati ni, ya Allah. Hati kita. Hati kita ada kecek dengan Tuhan. Mulut tak kata apa dah. Kita ada tarik nafas dah. Haning kada enak ya tu. Bila kita suk nafas. Bila suk nafas celak Allah. Mula celak mata long balik dah. Ni hari hak kita tarik nafas lagi kali. Mata balik. Tu mata balik dah. Geno boleh orang mati mata balik. Gano boleh orang mati mata balik. Gano si badai yang nak tengok ruh yang tubik ke kepala. Ni, kau tu yang nak tengok. Yang nak amla dah. Ruh dia tubik, winjan dia tubik ke kepala. Sebab dia celak tengok, celak. Celak tengok. Boya celak, ruh dia tubik dah. Dia mati lah. Tak boleh nak katuk lah mata. Tak boleh kata mata lah. Mata duk, sok duk, mata duk belalok itu. Ha, lepas tu orang kita pecik, 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 urut, 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 urut. Barulah katuk mata. Sambil belum orang urut, jangan gada. Pergi buka tengok. Oh, Seminggu tak ada pecik dengan bini tidur. Kena? Takut, kejut. Dia kata kena? Bini kata kena, weh muscak lah tidur ku panah-panah. Allah, hipik belakang semua. Pergi takut, dia tengok mayak dia tu baru ni. Ha tu nak ayat. Ha tu. Dia terkejut, dia terkejut. Gena mata belalak. Ha ni orang mati macam-macam nak ayat ni. Ni orang mati ni. Ha situlah. Bila kita mati dah Malikil Maut bawa naik ke langit dah. Roh kita bawa naik ke langit. Kita tak biasa lagi hari ni naik ke langit. Sikit lagi winjan kita naik ke langit. Bawa naik ke langit, syup, 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 syup naik ke langit. Bawa ruh kita naik ke langit. Tengah-tengah dia naik ke langit, itulah melekat di celah-celah langit bawah bini tanya. Hei Malikil Maut, siapa dia mati? Membawa naik dia ni? Karena dua kada ruh. Kalulah ruh tu ruh orang molek. Orang mati ni orang molek, orang rajin. Orang suka buat kebajikan. Orang suka buat pahala. Orang baik dengan orang. Orang beri tolong orang. Orang ni orang molek. Ruh dia bau sedap.
Malikil Maut bawa tu sebuah nuwa naik jebur air bahu dah. Botol minyak wangi wak 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 naik bahu wak sedap. Ruh dia winjan dia bahu sedap. Melekat tanya, hei Malikil Maut siapa dia mati tu? Siapa dia mati Malikil Maut naik ni? Kata di Malikil Maut ni, demo sepaung ni. Hak mana Malikil Maut mati? Tu ada tepi sejik tu. Mati dah. Ya, mati dah saat ni. Oh, hak mana tu ada bag eh? Dah. Lepas tu, ada pasal pelita. Dialah kalau waktu subuh buka pelita masjid, orang lain tak berani takah tu. Jadi tak apa dah buka pelita tak bear pun. Dia tak boleh bear gitu sekali belik. Teh as-salatu khairun dulu lagi dah. Gegel lah kapung. Tak ada bear dah dia. Ya apa buka pelita ya. Tak apa dah. Gino orang beri ibadat nak ya tu. Tak apa dah tu. Kalau boleh bear gatik. Jadi tu imej katik teka-teka Allahu Akbar. Tak ada gapo dah orang ni. Hani noyak kadae kita mati. Kadae kita mati pocik-pocik. Hani noyak. Kalulah orang tu orang mati, orang tak molek. Orang tak molek. Orang ni gak weh jahatlah dia. Orang sute kapung kena belako. Orang pakak beci belako sebut nama dia gak. Hari dia mati tahu tak? Roh dia busuk lah, busuk-busuk. Roh dia tu busuk. Kepada ibu-ibu, ayah-ayah deh. Sekarang learning tung tu berjalan dah weh. Tung berjalan. Tu dapat tung jalan tu deh, kotak-kotak-kotak. Pakak kerok weh sikit sore weh. Kata terdengar sana untuk kotik kita duk perakak dah. Duk istihar sana kita perlu lagi kepada dana. Nah, kepada dana pada batu eh. Tu duk berjalan molek dah. Pakak hola. Ambo kena beradu ustaz dan kutik kerok ni. Dia kutik kerok kena beradu sekejap. Yo kan dia mau tengok kotong. Dia mau tak dengar dah ambo. Ambo duk koyak pun sakit kok peri. Membakar ita kotong. Tu bubuh dulu berhabis dulu. Tu berjalan. Allah masya-Allah ramah hari ni malam ni. Neh. Tu. Jalan wirata dik weh. Tu malam ni we penuh tong tu. Malam ni. Masya-Allah, orang sini bawah sungguh weh. Allah, tengok hai Allah, tak tangi tu. Allah, tak ada. Tengok luar biasa orang sini weh, orang Sepang ni weh. Tapi 220 kok je nampak. Oh 100 dah gedak tak tahu. Boleh bilang kalau ke 20 boleh bilang semua dah. Lambat nak boleh 1000 dah saya. Kalau 110 kepingnya. Berjalan lu insya-Allah. Dah. Buat kebajikan ni amalan ni. Ni nak makan akhirat esok ni. Ni nak makan kubur esok. Ha ni nak royak. Tak lagi nak royak pula amalan gapo namu. Kerana setiap tempat yang kita nak pergi ni perlu kepada amalan. Tiap-tiap tempat yang kita nak duduk ni kena ada bekal lah. Supaya kita duduk di dunia lah ni nak seni. Kenapa nama? Duit pitih. Harta benda. Demo ada kereta, kita ada kereta. Demo ada rumah, kita ada rumah. Demo ada kebun, kita ada kebun. Demo ada duit pitih, kita ada duit pitih. Baru seni. Ini cara hidup dunia nak seni. Tapi dalam kubur, cara dalam kubur. Dipadai masa, cara dipadai masa. Lepas dipadai masa,
kita akan duduk di tempat gapo nama tempat cik tempat hisap amalan. Lepas hisap amalan meniti sirat, meniti sirat pula. Bila sudah kita dah kita cek dah siap belaka dah, maka kita akan titi siratul mustaqim pula. Ha, kita akan titi siratul mustaqim pula. Ha tu. Lepas titi siratul mustaqim lah dapat menentukan kita untung baik ke jahat. Butung ke celaka. Orang butung dia meniti siapa ke pintu gerbang syurga. Masuk dalam pagar syurga. Orang tak butung celaka, orang ni meniti serta jatuh dalam neraka selalu dah. Kelub turun dalam neraka lah dah. Ha ni ni ayat tak orang celaka hidup dunia. Ha sebab itulah kita di hari ni, kita di hari ni betul-betul kena bergaduh dengan amalan-amalan. Tak ada dah benda lain. Tak ada benda lain ni ayat tu. Ha ni nak ayat malam ni gapo nama hak butih besar sekali kena jaga. Tak lagi. Ah, ha, dukuk mana dah kotak sat ni weh. Ha, ah, berata-berata molek dia. Anu wagi kata kau duduk kali gelak-gelak tu. Dah, duduk gelak tu. Bagi. Niat lillah. Ingat molek. 20 kuk pun tak apa. Lillahi ta'ala. Ha, dua ria tapi lillahi ta'ala. Ha, ingat molek. Menjadi jariah. Ha, bila kita pejam mata esok, demoning dah nak tolong kita. Hari yang tidak ada pertolongan malaikat benda ni esok. Ya. Caya ambolah. Kalau tak lobo, wak hari ni nanti tengoklah. Boleh sehinguh lah akhirat esok. Boleh makan air hidung, air mata lah. Tak percaya siapa dia kerah perut tak herap temung lah. Lawai tu imi tak apa, lawai tu untuk nebel tak apa. Tapi lawai tu herap temung lah. Temung dengan rabu ke bulan lah. Remah di melekat sungguh lah. Hacur berah belicing. Tubik perut selah sosok. Kaki cabuk, kepala cabuk lah. Bila lawai tu herap dia akan raksok. Ingat molek. Kerana melekat panangan tu hai, bukan manusia tak. Fok ni remah sekali hacu. Hacu. Tu hai dia royak dah. Haa, hacu. Dia akan rasa tengah lah. Pada makan napa melekat suti pada dah. Tahu lah mung. Haa, tu bit haik lana lah. Tu ni royak tu, bukan kata kecing rek-rek tak lah. Pada makan suti ni royak tu. Ni ni royak tu melekat. Tuhan royak siap dah. Panangan hok Tuhan dah jaga lain raka esok Tuhan royak dah. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Malaikat dah jaga lain raka esok. Malaikatun ghilazun shidad. Bekeng-bekeng dan gagah-gagah. Ghilazun mana bekeng. Tak senyum kau ke. Setara Nabi Muhammad tak senyum lagi. Pak kita tak nak kecek kaki gigi kerak-kerak menata ni mari dia. Nata ni tak reti sungguh. Kaki gigi kerak-kerak mata merah. Sepuk hijau ke patu berperai dah. Tu no ayat tu malaikat ada jaga neraka. Shidadun gagah-gagah munak sepak ke? Ha munak lutut buah-buah kau tu ke? Tak berasa. Ha ni demon ni tu ada ayat. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak deraka sama sekali dengan Allah Ta'ala. Apa hak Tuhan suruh? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia buat apa hak Tuhan sang. Apa hak Tuhan sang, dia buat belaka. Kalau Tuhan kata jijak, dia jijak. Tuhan kata remah. Ning melekat panangan Allah Ta'ala. Ni orang khijau Allah Ta'ala di akhirat esok. Sebab tu jangan ingat molek. Kita ni manusia lemah je kita ni. Kita tak ada gapo lemah benar. Demi panah tak ada dah mengerang dah kita. Allah, demi ya seminggu.
Bini tak boleh tinggal ada bunyi. No ya tu. Mak mengwe pecik urat ah. No ya kita lemah. Sapah masuk lai mata pun no ya tu tubik ah hidung ah hinuh dah. Ni no ya tu lemah sangat. Tak usah kita nak lawai Tuhan no ya tu. Hani manusia Tuhan buat kita ni lemah habis lemah. Kita bening dengan apa? Amalan dengan bening. Orang Melio di akhirat sok dengan amalan kebajikan. Dia tak bening dengan kedebe, dengan kerah. Tuhan tak heran sikit habuk. Ni no ya tu. Tuhan hormat kepada kita dengan amalan-amalan kebaikan. Kalau tak ada amal kebajikan sedek royaklah. Semua saat itu kena laknat belaka. Kita dilaknatkan, malaikat pula nak Tuhan pula nak. Laknat belaka kita royak tu. Apa panggil orang celaka dalam hidup dunia. Hani nak royak. Bila kita mati dah siap. Kalau orang tu orang tak comel. Saat ni orang comel yang bodoh royak yang mati orang molek. Orang suka tolong orang. Orang suka tolong orang. Orang suka buat kebajikan. Orang suka senyum kat orang bermu. Dia tak ada pernah menyakiti kat orang, berdeki kat orang, tak ada. Hati dia tenang, baik belaka dia. Baik belaka, tak ada diseteru dak dalam kampung. Orang ni hari dia mati bau sedap. Roh dia melekat orang hai bau sedap. Wak, 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 wak bau sedap. Melekat duduk di antara celah langit ni bau beliung-beliung. Dia tanya hei mari kimang siapa dia mati. Yo ya ni dia mospam. Ni dia ni mati dah, hok dok semaya jemaah. Ni hok dok ngajar Quran budak-budak mati dah. Ni hok dok ben di masjid mati dah. Ni hok dok jadi tok imam mati dah. Bau sedak wah, melekat tarina. Ya Allah. Mu jadilah orang ni ahli syurga mu ya Allah. Melekat tulun tok oh, kita di antara langit dan bumi. Ya Allah, jadilah orang ini ahli syurga-Mu, ya Allah. Membubuhlah orang ini ahli syurga-Mu, ya Allah. Sekira kalau dia ada lagi dosa sikit sebanyak, ya Allah, mengapunlah dosa dia, ya Allah. Allah melianya. Tapi kalau orang jahat mati, Allah wal-iyazabilah, lah, minta jauhlah buat kita semua malam ini. Jangan we anak cucu kita mati dengan tak molek. Jangan we kita semua mati tak molek, mari molek. Mati dengan molek, ingat molek. Bila mati tak boleh, malaikat maut bawa roh naik ni, bau busuk lah. Supaya duk kandar lembu mapuh dah. Wah naik tu kat weh, wak busuk. Malaikat tanya siapa dia, malaikat maut mati. Ni dia mau sepau. Huk mana pula? Mati. Nu huk rumah duk bucu. Hok mana duk bucu duk pergi sejek ke? Dah. Hok duk tai bapak serati demo. Ah, hok tu ya mati dah. Ah, tu. Hok duk mengetek orang. Oh, tu dah. Bau busuk lah roh dia. Melekat atas kena. Ya Allah. Membubuhlah orang ni dalam neraka mu ya Allah. Jadilah orang ni ahli neraka-Mu, ya Allah. Orang ni celaka hidup dunia ni, ya Allah. Semua manusia beci belaka, ya Allah. Tu nak ayat tu dalam perjalanan ni, Malik Al-Malik. Hani ingat molek info itu semua. Ni adik-adik semua ingat, kena jadi insan yang baik. Jadi manusia yang baik. Gua jadi kundi. Orang molek. Orang molek dalam sangkum. Orang molek dalam keluar. Orang molek dengan dua ibu bapa. Tak ada dah. Buat berbuktilah kepada dua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Dua ibu bapa mesti kena buat molek. Kalau mu neraka tak ada jalan,
kan mu deraka kecil mu komek mu tak ada jalan. Tak ada jalan kata mu sak ni tu nak masuk syurga tak ada jalan sikit bu. Tak ada jalan sikit bu nak masuk syurga. Kan orang deraka dulu apa tak boleh masuk syurga dulu lagi dah. Tak boleh masuk syurga dulu lagi dah. Hari nak ya. Nak ya. Tu baru kita mati yang pertama baru. Baru hari mati dia royak ni. Bila sudah naik tak langit dah waktu turun pula. Mayat tak ada mandi lagi. Mayat tak ada sipir lagi. Malikil maut waktu turun pula winjan kita. Malikil maut waktu turun pula winjan kita. Ha, waktu turun winjan kita. Duk mana tu? Duk tepi mayat. Hani ingat molek ni. Kita duk gi mah orang mati teh hak tak ada sipai lagi tu. Kira hak tak ada mandi gapo lagi tu. Hak tak ada mandi lagi tu. Neh, hak tak ada mandi lagi tu, ui musim ui musim. Hak tak ada mandi lagi tu, ingat tu winjan duk ada tu tepi dia tu. Kita naik gi tengok mayat lek tabe dah. Dia berkata Datuk tu mati dah weh. Kita mustak mutu gi lah. Gi tengok muka dia kali terakhir Datuk ni. Gi selok kain tengok. Tahu tak tu mayat winjan dia dah ada tu. Roh dia dah ada tu. You tengok kita tu. You tengok semua orang mari di rumah dia. Siapa dia katik mari di rumah dia? Siapa dia katik mari di rumah dia? Hatu noya. Siapa dia mari di rumah dia, siapa dia awak mari duit, siapa dia mari tepung, siapa dia mari sedekah beras. Dia tengok belako. Siapa dia saat ni tu mandi dia, siapa dia kafe dia, siapa dia jadi tu imej semayak-mayak. Tu pakai mana katik mari semayak, dia tahu belako. Karena winjan dia dah ada sekali tika tu. Hatu. Bila winjan tu nak tubik? Ketika orang usung mayat tubik kepada rumah kita. Bila orang usung mayat tubik ke rumah kita. Tubik nak gimana? Wak gi kubur. Bila orang usung mayat pak orang tu tubik. Gi. Ha gi. Dah demo nak mayat-mayat ramai orang mari dah sampai masa dah. Gi dah. Ha gi bismillah demo nak tak dah bau. Nyok tubik pada rumah. Sekali dengan winjan kita nak jalan. Orang ngusung pak orang winjan di tepi ni jalan. Sama naik nyok kita tak nampak tengok. Kita tak nampak tengok winjan dia. Dia jalan sekali dengan kita. Sekali dengan orang ngusung. Hanya dalam hadis Nabi kata kan. Kalau orang tu orang molek. Si mati tu orang molek. Maka dia katalah winjan kata kepada orang ngusung pak orang. Dia kata gini, Qaddimuni. Derah. Dia jerukah ke orang ngusung pak orang suruh di kubur derah. Kerana dia tahu dalam kubur tu tunggu dah nikmat rahmat Allah Ta'ala ada dah. Hatu nak ya. Dia tunggu dah. Dia suruh orang ngusung orang derah. Dia boleh orang hungar. Suruh hungar mayat yang geduk-geduk lagi. Tu orang boleh nak ya tu. Tu orang molek. Ni ambo royak ni nanti hari matilah. Ambo mati, demo mati, hak demo demo tahu sendiri. Demo nak kena butir mana? Dalam dua ni. Nak busung ke nak bau sedap. Nak kena supah ke kena puji. Ha ni royak tu. Kalau orang tu orang tak molek sak ning. Orang ning orang jahat. Orang ning orang jahat. Orang dia usung mayat yang di kubur dia kata gini. Winjan dia saat ni kata kepada orang yang usung pak orang. Dia kata gini. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Hei celaka munawagi mana. Dia supah dia jerkah ke orang yang usung. Tu je kata orang yang usung. Tapi kita tak dengar tu yang kata telinga. Oh, kalau dengar hak ni selerok mayat. Habis orang gusung-gusung perak bako.
tu email lagi pas ke mana tu tahu. Pecah habis pengen terlekai ni kuasa. Tu no ayat tu kalau orang jahat ya kata. Ya tak singgi kubur ya takut. Ya takut, ya tahu dah dia masuk kubur, kena seksa, kena seksa, kena godel dah. Ning orang jahat mati dengan molek ni. Ha ni no ayat ke pokok tu ni. Lah lah biar jahat lah. Lah adik-adik kita weru lah jahat jahat lah. Ha dia lapar kak lah jahat jahat. Kita kena baik, kita kena baik. Lebih-lebih lagi dengan dua ibu bapa kita. Dengar adik-beradik kita. Dengar keluarga kita. Dengar ahli kampung kita. Jangan jahat. Siapa dia jahat temulah hari akhir. Hari yang kita hari yang kita pejam mata kali terakhir jumpa lah. Nak lari tak boleh ambo demo supo yo. Deroyak ni seremo tak ada dunia supo belaka. Ni kat ada orang Islam ni. Orang kafir tak ada kecek dah tak ada dulu lagi dah. Benda ni tak ada dulu lagi dah. Yo kena azab di mula-mula lagi. Dalam riwayat kata orang kafir hari nak mati, malikil maut godel dengan sayap yo di atas dada. Tekoh orang sia topek nak mati di sebing tu. Malikil maut mari bok bok katok dengan sayap dia. Tu dalam riwayat tu. Dia tak ada sia belah dah. Kita dah dia ambil koho koho koho. Sampai tu orang molek lagu mana dia mati. Cuba perhati molek orang amal banyak dia mati lagu mana. Tak tahu mati pihak mana, tak nampak. Tidak. Saat ni dia duduk kecek. Bawa kita paling kau tu tengok. Lah tak ada dah. Tak ada bunyi gapo. Gi dengan tenik. Kalau air tak kita nak berolok gapo. Tu orang molek mati no ya tu. Tak tahu pihak mana, tak ada. Tak ada nampak dah. Orang tak molek dia enggak. Tu orang tak molek. Tu no ayat tu. Kau tak boleh lagi. Lama. Duduk lagu tu lama. Lama. Lama sejen. Dua jen nak boleh mati. Tu no ayat tu. Orang molek tak khabar. Khabar-khabar tak ada dah. Lah saat ni kita duduk ribu dia ajar mucak. Mucak deh, mucak deh. Dia pun hanggup. Kita ajar mucak dia. La ilaha illallah. Dia pun. La ilaha illallah. Right? Selalu dah. Tak tahu pergi mana. Kita ingat apa? Ha, tak ada dah. Ha, ni orang mati molek. Tanda kata husnul khatimah. Ha, ni nak ya? Orang tak molek ni gak gerong. Gerong. Kita di rumah tu dengar dah. Kita di tanah dengar dah. Dia tarik nafas dah atas rumah. Ni tanda-tanda orang mati payah. Kan ingat molek, ingat molek. Benda ni dia dapat kita, ambo royak dia dapat kita berlaku. Ambo royak dia bukan ambo sore, demo lagu ni dak ni. Hari ni tepuk dada tanya aku nak mati baik mana. Pesan mana aku nak mati? Nak mati payah ke nak mati mudah? Ha ni kat ada kita dah hari ni. Sebab itulah kita dah hari ni nah, kita dah hari ni kena jaga molek, kena jaga molek. Hatu nak royak tu orang tak molek, dia menyupah. Dia menyupah kita. Dia menyupah orang musuh empat orang. Bapa tu, gana tu boleh gitu. Dia tak segi kubur, dia takut. Dia kata dari hadis tu, apa saja tu? Tu sirah hadis tu. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Hei celaka munuh pergi mana? Ya tak segi kubur ya takut. Ni no ya. Allahu akbar. Ah ni moci-moci no ya ada dah. Sebab tu ingat molek hari ni kita nak usni lah kubur gapo nama kata. Gapo nama nak usni lah kubur? Ya pertama jangan tinggal semaya lima waktu. Jangan tinggal semaya. Jangan buat tinggal-tinggal main jangan. Lekatlah semaya. Yang kedua ingat banyakkan sedekah. Sedekah. Semua tu nak bela kita belaka tu. Akan bela kita tekah kita dalam kubur isa. Yang ketiga jangan lupalah dengan baca Quran.
Jangan kata bulan Ramadan saja buka Quran ni katuk berat dah. Baca semua-semua baca. Ha, walaupun sikit tak apa baca lah. Quran tu biar kita buka semua. Maksud kau kita ada dah masa boleh kita baca. Kau sibuk nak kita kau dulu. Ha ni nak ayat Quran nak ayat. Yang kepak gapo nama? Ulama besar sekali sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Yesus kita baca Suratul Muluk. Surah suruh kita baca Suratul Muluk waktu malam. Ni mocik-mocik semua ni malam-malam lepas ngorik. Lepas ngorik kau lepas isya kau belum tidur kau baca Suratul Muluk. Yaitu surah Tabah-Tabah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu. Orang tua dulu dia hafal ingat. Surah Tabah orang tua dulu tak ngaji tapi dia hafal sampai ingat. Yasin dia ingat, Waqiah dia ingat. Learning banyak orang tak ingat. Bukan ilmu duk dada dak ilmu duk kitab hari ni. Hani no ya. Ni. Amale kita no ya. Yang kelima apa nama? Suruh kita banyak baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu kena baca. Baca dia saja kau lepas sembahyang kau ikut. Bacalah kita duduk tagih duduk mana pun. Lepas sembahyang kau kita kena baca doa tadi tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tersebut. Hati doa tu kena baca semua. Kena baca doa. Tak apa. Sekadar. Ha tu nak ayat tu doa kita kena ingat molek. Tu keseningan berlaku tu. Keseningan kita berlaku tu. Ingat molek tu. Ia kena ada kelab dia. Lekubur pasien ni. Lepas tu kena reti jawab pair muka dan naki. Ni buat kita semua ada ni. Hari ni kalau mati malam ni nak jawab ni nak reti lagi ni. Ni pocik-pocik semua ni reti tak ni. Kau tua-tua tu, ada ngongik-ngongik dah tu, nak pergi dah tu. Reti dah lagi soalan muka naki. Agak kata boleh jawab ke tak kalau mati. Ha ni. Kita kadang-kadang tak gaduh. Dia bergaduh nak berjual, jual nasi kerabu. Ni tak ingat lagi. Suka kelak-kelak-kelak. Kau tak ada siap lagi. Bening nak ayak tu. Jangan buat main tu. Dia masuk lubang kubur. Dalam sejak gitu lebih kurang. Orang sudah buat siap solirah dah. Dalam hadis Nabi kata bila orang tu kamu kubur siap dah. Bikucok tiga jakoh tubik pada kubur. Mari gerak. Lalu dah. Mari selalu dah tu nakonaki. Tu nak ayat tu. Namo yang tu nakonaki temunglah. Boleh makan menapa dia lah. Bila tu? Bila kita jawab tak betul. Bila dia tanya tak kena dengan dia, dia godel. Sekali dia godel, no ayat kata padailah kita. Hari ni kita tak karik kerana kita tak pernah sakit kulit. Kita besok ada orang godel kita dengan turuh pagar. Besok ada orang tank dengan belakang kapok kita ada tak? Tak ada, ketik nyamuk je kita. Lepas ketik nyamuk tu ya. Tak ada lagi orang song kita, orang katuk, tak ada. Sambil kita tak pernah sakit kulit. Kita ni manja sangat. Nanti tengoklah kubur esok lebih pada tu berapa ribu tahun. Bila kena pukul, kena godel di muka dan nakiha temunglah. Bukan makan nasi air tak lah. Ni nak ayat kata. Tahu tak? Satu kali Nabi kita tekoh duduk Madinah dulu. Dia duduk di Madinah. Masa dia duduk di Madinah, kaya hidup dulu Nabi kita. Dia pergi ziarah kubur Baqi'.
kubur bakik tepi masjid tu. Dia pergi ziarah naik tak kubur tu, dia tengok nesek-nesek. Tengok nesek-nesek, tengok. Dia dapati satu nesek dia tengok. Dia tahu, kata dia ni mati ni puluh tahun dah ni. Sedangkan orang ni ni puluh tahun duk kena seksa, tak ada beradu lagi. Ni puluh tahun duk kena godai, tak ada beradu. Nabi panggil sahabat duk di luar kubur. Nabi kata, hei sahabatku, mari start. Sahabat tu masuk kubur. Masuklah kawasan kubur, mari temu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Upangi aku ni, apa ya Rasulullah? Nabi tunjuk tu, cuba tengok tu, tesek tu. Tu kubur tu. Sahabat kata, apa ya Rasulullah? Tak ada nampak, apa? Nabi kata, Datuk ni mati ni puluh tahun lah. Datuk ni mati ni puluh tahun dah. Tak ada selesai lagi, tak ada sudah lagi soalan muka dan nakir. Tu noyak moci-moci. Apa maksud tak habis lagi soalan bukan nakir? Maksudnya dia jawab tak betul, habis lagi, dia kena godel lagi. Selagi mana jawab tak betul, dia godel situ. Lepas dia bukan tanya so. Bukan dia tanya so. Ha, tapi dia tanya mudah-mudah ya. Dia tanya mudah-mudah ya. Ha, dia tanya mudah-mudah. Tapi muka kita tak pada. Tekah duduk tak dunia tak ada pada kepada amalan-amalan gapo. Demo pakak gi ngaji belako, kita tak gi ngaji. Demo yang berderu pakak dengar, kita tak gi dengar kita. Tak ada bahasa penting dak benda akhirat. Hari kita pejam mata ingat molek tak leh jawab. Ha tu. Tak, bila hari kita pejam mata, duk nakonaki dia akan tanya kita. Dia tanya mudah-mudah, man rabbuka? Sawadrah, sepuluh dah. Siapa tu hemu? Boleh hadir kita boleh jawab tu, Allahu Rabbi. Dia tanya pula, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Boleh hadir kita boleh jawab, Muhammadun Nabiyyi. Nabi Muhammad lah nabi aku. Ha tu. Boleh hadir kita jawab tu. Wa ma imamuka? Siapa dia imammu? Ha sini pak paling. Ni tempat nak paling. Dia tanya siapa dia imammu. Kita beroyaklah tu imammu kita duk uzur. Kita royak. Tu imam hamba duk uzur lah ni. Tapi hamba mati dulu. Tidak. Ha, dia pun selalu bok. Aha, tak kena mu. Ha ni noya. Dia tanya, siapa imammu? Ha, sini mula petak. Ha, ni noya tu. Dia tidak ada agama, dia tidak ada amalan ni. Nak jawab tak betul mudah ya. Ha, tu. Kau nak main royak tu imam kita. Wa ma imamuka. Royak. Tu imam leh. Bob. Tak kena. Wa ma imamuka. Duduk situ. Ye. Wa ma imamuka. Jawab. Ha, tu. Ah. Ah, tu kotik main royak. Siapa dia nak guna bilik air? Siapa dia nak cing? Siapa dia nak ung? Ada lik belakang kot tu balik tu. Tahu mana lah kau duk ok. Tapi tak apa, gilik belakang tu kamus nyanyi. Ah, tu deh. Ah, deh. Ha, ah, ceroboh main royak saat ni deh. Ha, ada bilik air. Ha tu. Ha tu keadaan kita duduk di kubur. Dia tanya tu.
Siapa dia imam ni? Pak kita dah tak mengaji, tak tahulah. Ha, dia royak tu imam tu. Hak ning dia jadi Nabi kata ni 10 tahun mati tak habis lagi ni. Hak ning Nabi dia royak tu Datuk ni 10 tahun dah mati. Tapi tak selesai lagi soalan muka dan nakir. Mana kata dia jawab tak betul habis lagi. Orang hak pandai lah 5 minit ya. Orang hak pandai 5 minit 10 minit sudah dah. Nuak gini tanya pak prap. Tanya pak prap. Tanya pak prap. Allah dia reti dia mengaji. Ha ni ngayak. Sebab tu dalam isi telking orang baca telking hak ni dah ni baca telking ni. Sebab tu kita mazhab Syafi'i ni moleknya baca telking disunatkan baca telking. Baca telking, telking tu dah ajar orang mati nak uji boleh jawab dengan tu nak nak. Bukan dah ajar gapo dak. Dia kata, kita tak sibuk baca telking gapo, ikut mung lah. Kalau mek mu champion dah tak. Aku nak bimbing takut mek mu buat gagak-gagak katok di Melaka. Tidak. Tak apa, saya baca telking pun tak apa. Dia kata lah, dia tu encik yang mati tak baca telking. Dah klik, dah kabur klik dah. Dia kata kena encik yang champion lew. Encik yang tidak. Anak yang tak ada baca telking. Kena, mek yang boleh jawab belakang dah. Mek yang ngaji belakang dah. Encik yang ngaji belakang dah, boleh jawab belakang dah. Tak apa, tak ada apa. Tidak. Kita takut tak boleh jawab je. Sampai dalam isi telking ke, kata kena fa iza ja'akal malakanil muwakkalani bik. Apabila datang dua orang malaikat yang mewakili kedua-dua kepada engkau, Tuhan wakil dua malaikat mari temu dengan kita. Tuhan kata tu dalam isi telking wahuma munkarun wa nakir. Kedua-dua ni nama muka dan nakir. Fa iza sa'alaka, apabila kedua-dua ni tanya mung. Tu kita nak baca telking tepi kubur tu. Apabila kedua-dua ni tanya mung, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka, dia tanya kita. Maka kita jawab. Itulah telking kita. Faqullahuma bilisanin fasih. Mujawablah kepada kedua-dua hendak tanya mung tu bilisanin fasih dengan lidah yang fasih. Mujawab dengan lancar. Mujawab dengan gagak-gagak tapak dia. Dia tanya pok prau pok prau. Ha tu nak ya tu. Jangan pok tanya prau. Eh, kok anak kau tak ingat oleh lagi ni. Haa, dia buat lagu tu dapat dia. Haa, tu. Fakullahuma bilisanin fasih. Mujawablah dengan lidahmu pasih. Waktiqadin sahih. Dengan iktiqad pegangmu yang betul. Kamu duduk ngaji lagu mana mu jawab betul. Tu kita dah ajar orang mati dari telking tu. Haa, tu. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi. Ha tu ayat tu. Tu ayat tu. Wal Qur'anu imami. Tu. Kalau tanya imam kena jawab Qur'an. Jangan dia waktu imam kita makan napa. Tidak. Kalau tanya wama imamuka. Siapa imammu? Kita kena jawab tu. Al Qur'anu imami. Qur'an itulah imam aku. Jangan duk jawab tu imamah kita. Kalau jawab tu imamah kita, makan menapalah. Haa, tidak. Hani ni. Kita tanya pula. Wa ma qiblatuka. Mana qiblatmu? Kita pun jawablah. Lik jatuh. Berbaing lah. Ia pun godai kita. Haa, tak betul lik jatuh. Palik mana? Aku ingat kata kebelak-kebelak, lek jatuh. Haa, dia main lek jatuh. Maka kenapa lah? Haa, ni lihat. Pada jawab kena betul. Al-Ka'batu qiblati.
Baitillah di Mekah lah kiblat aku. Tak kira dulik jatuh, kulit naik. Kena jawab tu ke, apa ni Baitillah Kaabah di Mekah kiblat aku. Baru kena ngai tanya. Wa man ikhwanuka? Siapa dia saudaramu? Dia tanya kita. Siapa dia saudaramu? Jangan kita duk bila adik-beradik makan menapa. Dia tanya siapa saudaramu? Kita ya. Hamba pak beradik. Kau sulung duk golok. Adik duk bakok amboi baru matinya. Haa siap tu makan menapa sungguh. Haa kita tak? Dia tanya bukan payah kali tapi nak kita padu dengan ugamu. Dari terti dah benda ni tak nak kecek lah. Tapi dia tak padu, tak dunia, tak bergaduh, tak nak kecek. Dia hari-hari tahu kerja je. Semaya tak pernah cukup 5 waktu. Poso tak pernah penuh sebulan. Dia cara kau kerja, kain seher tu keriting lah. Dia lah kain seher orang lupa je. Tidur-tidur lah peluh tu lah. Pagi esok bangun makan nasi berat takut. Kenyir berok, tak berok tidur. Duk lagu ni nanti tengoklah mati esok ayallah lamu. Ha ni ayallah, ayallah nak kata. Ni. You tanya siapa dia saudara mu? Pak kita nak jawab apa ya? Kita kena jawab atau kena? Al-Muslimuna wal-Muslimatu ikhwani. Orang Islam jatuh semua dalam dunia ni. Hak ada kelimah la ilaha illallah. Dan orang Tino Islam semua dalam dunia ni adalah saudara aku belaka. Tu baru betul, baru betul. Tu baru betul pocik-pocik weh. Ha, ning nak ayat kata. Ha, tu. Barulah kita betul, barulah selamat. Bila kita jawab habis sutai dah. Kita jawab sutai dah. Dia tanya pak perau. Bila jawab habis, Nabi koyak. Nabi koyak lah hadis. Kubur kita luah cerah. Cerah dah. Luah sedap duk Allah. Nabi kata sayuk mata mana. Sayuk nampak. Supaya kita tengok di kaki bukit. Nampak hijau. Tu nak ayat dalam kubur kita. Orang yang tak boleh jawab ni kak, weh, duduk situ dah. Lebak. Jawab tak betul, lebak. Jawab tak betul, lebak. Dia tak beradu dah. Tak ada kata, amung, hey, aku mana jawab, aku mana tanya dah mula. Mungkin kisah, aku nak kisah, aku tak pergi kembali tanya pula. Tak ada. Kau tu saing kita lagu tu. Muka dia nak kita tanya mu. Lagi tak boleh jawab lagu tu. Tu Nabi kata ni 10 tahun dah Datuk Ning tak selesai lagi soalan muka nanti. Arti kata dia Ning dia kena godan ni 10 tahun dah kubur. Pacai kak kita. Ni 10 tahun dah kena godan. Allahu Akbar. Kena sebutir pun tak si dah tak gugur-gugur dah ada. Tu nak ayat dah muka nanti akhir buku kita. Ha ni nak ayat kita. Ni bahaya ni. Sebab tu kena cedek amalan-amalan kita. Bila kita duduk dalam kubur dah, kita bakik daripada masa esok pula. Bakik daripada masa pula. Ni tesen yang kedua. Tuhan kata lekrem. Yaumayung fakufisu rifatatu na'afwajak. Yaumayung fakufisu rifatatu na'afwajak. Pada hari ditiup sangkala yang ketiga. Bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga, bakit habis hok dalam kubur. Hok mati dalam kubur saat ni tu hok kita tanih hari ni. Hidup kelik supening semula. Hari kita mati lagu mana? Lagu tu dah timbulnya. Amo kubur amo, demo kubur demo. Demo kubur sepong, amo kubur bapa. Orang nung kubur naga, orang nung kubur cenok. Orang nung kubur taning, orang nung kubur jala. Orang tu kubur kota baru, orang nung kubur Kuala Lumpur. Semua pakat bakit habis, bakit habis. Tak ada dah kubur seorang habuk. Hidup kelik semula. Hanya tak ada kain sikit habuk. Telanya bogeh belakang.
situ terkenalah dengan keadaan panah. Di pada masa ni susah berjalan, berjalan kaki haye. Tak ada selipar, tak ada kasut, tak ada teropoh. Jalan kaki haye nyok nyok nyok. Kita akan pakai di kubur supaya dengan anak piung tetah di tepi patah. Lagu mana anak piung tetah di tepi patah? Lagu itulah kita akan pakai di kubur lagi ke datang. Ni hamba royak ni, kita jumpa lakon ni. Ni kanton kita. Kanton kita nak pergi ke datang lagu ni lah ni. Panjang lagi riwayat kita. Nak suk ciwi kita ni payah, lama lagi. Sebab tu hamba kata berjuta tahun lagi lah. Berjuta tahun lagi. Duk tak dunia ni, ni 70-70 nak pergi dah. Tapi selepas pada pergi ni, tak makan masa lama, 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 lama. Lepas tu kena teruk. Kena hadap. Tidak. Apa yang kena menepuhi. Kena lawan, kena patah. Dengan keadaan kederitaan kita. Kalau tak ada bekalan lah. Kalau ada bekalan, seni, 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 seni tiap-tiap tahun. Tapi kita ada bekalan ke Allahu Akbar. Satu-satu ton oyak lama lah, lama. Duk le kubur lah mana kalau susah. Duk kena godel le kubur lah mana susah. Beratus-ratus tahun. Duk daripada masa lama mana, duk jalan saja. Duk jalan daripada masa panah bin panah. Kira terpanah tak panah, cuba dia mau terah hari ni. Amun nak royak terpanah daripada masa esok. Kita nak royak contoh sebagai contoh mudah-mudah. Kita ambil harai dua guni. Harai hitam dua guni. Ataupun tiga guni. Kita pingat api winyala molek merah. Harai tu dua guni tu. Wi jadi merah habis ambil sejing. Ambil besi sejing, besi zinc tu. Letak di atas bara tu, jalan dengan kaki haye atas sejing. Boleh jalan ke tak? Hatu nak ayak, panah tak panah di pada masa esok. Tu ambo banding mudah-mudah, bokeh sana lebih ada lagi. Tanuh dan pasir di pada masa esok berasak. Kerana matahari bakar ni dekat. Hari ni pun nak ayak atas dia musuh jalan sapan naro ya. Jalan kaki tak miyak tahu sapan naro, jalan kaki ye. Terus jalan tak miyak tahu tu sapan naro. Terus kata sapan jingo, sapan palah. Tu nak ayak atas panah setara mana. Tu di pada masa, kita masa boleh pergi ke dah. Selipar tak ada, kasut tak ada, kaki ye. Matahari rendah, bakarkan pasir-pasir tanah di pada masa esok berasak. Nak berjalan boleh tak? Hani nak ayak tu buat itu. Hari ni ambo royak tak geruk kening, demo tak nampak. Satu hari akan demo duduk situ hak ambo royak tu. Demo nak lari tak leh, ambo duduk situ, demo duduk situ. Siapa dia akan bahagia? Siapa dia orang lepas orang bahagia? Orang yang gerbel. Orang yang gerbel lembu di hari ini. Orang yang gerbel utar di hari ini. Orang yang gerbel kambing di hari ini. Ini orang kelepasan daripada masa esok. Tengok. Nak royak atas Tuhan cedek kita. Nabi royak kita. Suh kita pakak gerbel lah. Bila nak guna ni? Gerbel ni bukan guna dalam kubur. Bukan nak guna kita dalam kubur, dalam alam barzah, dah. Tak kena mengena dengan gerbel kita. Gerbel kita dah di pada masa esok. Kerana hadis Siti Aisyah kata kata, lembu yang kita gerbel ni kata, lata'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Lembu yang kita gerbel hari ini, dia akan bakit. Di pada masa esok, dia mari dengan tanduk-tanduk itulah. Dia mari dengan bulu-bulu itulah. Dia mari dengan bulu-bulu itulah. Lembu yang kita gerbel hari ini.
Ia mari bakpo tu, ia mari muak kita tak belakang dia. Kita tak kena berjalan, dak kaki kita tak rapat ke bumi. Hani beruntung amalan nak pakar di negeri. Di pada masa esok. Hani nak ayat dia. Sebab tu kena gerbel. Gerbel puluk nak ingat molek. Jangan gerbel lembu kecil. Kerana lembu kecil tak muak 7 orang. Hani ingat molek, amun nak pesan ni. Lembu yang kita nak gerbel ni, tengok molek. Rauh tak 7 orang. Belakang kita gerbel seorang je. Ya. Kita apa, lembu ni seorang je. Ya. Ni kecil je, ya. Tak apa je rauh. Kita naik seorang, boh. Tak apa. Kalau yang 7 orang, ingat molek. Rauh tak. Tidak. Kadang kata, hey, kita ada sekejap lagi ni. Oh tu, apa dah? Ni dah, nak seorang lagi, nak sekejap. Kita tengok lembu dulu. Kalau dia mau tawa gie, kita tengok lembu dulu. Mana lembu mu tu dak tu? Oh, aku tak sih. Kena aku malah jalan akhirat esok. Kena tak muak cakap tu juga. Lembu mu hello. Aku tak sih, tak sih. Tak ada pasal. Dua balah akhirat esok. Kena lembu mu tak muak. Hani ingat molek ni. Kita tak fikir benda ni. Tahu gerbel semata, kau halu, kau kecil cuma. Gerbel kau kecil. Berapa segi ya, weh? Alah, 2005 ya. Kalau besar mana? Ay, besar. Bos, meleh. Dia mau pergi daging. Boleh ni ke lu? Ni ke lu segi ya? Lah. Sebab tu lembu kalau kita nak gerbel terang naik dulu 3 orang tengok. Belum nak semelih terang naik dari 3 orang. Atau 4 orang terang naik tak belakang dia. Kalau lembu tak rok, dosah lah 7. Tak boleh naik akhirat esok. Tidak. Pada tak boleh naik akhirat esok. Kalau lembu ni muak 3 orang. Papio nak jalan 4 orang lagi. Papio nak jalan 4 orang lagi. Panah. Kaki panah. Ha, kira tengoklah ni belum dah mati ni. Benda yang boleh cari, boleh buat apa-apa dia pilih yang lalu. Tak gitu. Cuba tengok orang tua kita dulu . Ada tak orang jamin dulu gerbang besar apa kita hari ni? Ada tak? Tok Cik kita gerbang besar dengan dia tak? Tak ada. Orang tua kita dulu gerbang lembu besar. Supaya dengan lembu duduk belaga ni nak kongsi tamarak tu. Tu nenek kita dulu gerbel lembu besar-besar, tanduk panjang-panjang. Nak masuk pun tak berani takut segok dia. Datang-datang kita hari ni lah, mari di mana gerbel yang alu. Kalau jamin tu kita dulu gerbel, ambil jamin kata 7 orang juga. Tekak saja tu naik tekak ada besar matanya. Tanduk panjang molek sebelum lembu belaga di nak kongsi tamarak dah. Tu no ya. Tah belakang nengok weh macam papel. Gemuk besar. Hak tu 7 orang jamin. Tak tekok saja 2 orang dah. Tak tekok boleh 2 orang dah gantung tanduk. Ambil digah mai ke belakang ni 5 orang. Cerak. Ni no ya tu orang dulu. Bakpo kita hari ni kau kecil. Hani ingat kecil-kecil malam ni orang ni. Hak ambil lembu kecil dah pelin. Cari lembu besar. Kalau tak saya jalan dengan pada masa esok. Tidak kau terusung lah. Pia jalan, pia naik. Dia kata, telur 3 orang ni. 7 tak telur ni, lembu-lembu kecil sangat. Nak tak punggung pun tak boleh, tak cukup 7. Kecil lah jok belakang, tak cukup. Belakang tak muak, belakang lembu 7 orang. Belakang haik tak kok 3 orang. Kok orang. Haa, tengok. Hani nak ayat. Kita tak mikir-mikir benda ni. Gerbel. Lembu tu saya butangi. Tidak. Saya butangi lembu. Orang tua dulu, Allah, sepenuh dia gerbel.
Yang gerbel tak sumpah hari ni. Dulu gerbel 2-3 ekor setiap kapung. Dua ekor, tiga ekor setiap kapungnya main dulu. Tapi pada duk tambak wapung kayu tu kak weh. Ceruk tu kak dah tak kira dah ceruk. Ya pego. Ha, dia mandi lepasan, dia mandi gosok dengan sabuk. Jinok. Lembu noyak tu. Noak gerbek, bawa penuh urai molek tak ada apa dah. Bau dia semeleh gerbek. Tengok gegel lah kapur ni mata tu. Itu gerbek tahun ini. Nak semeleh, nak punya tep saya nak semeleh ni. Ha, ni gerbek nak sebab tu, musim gerbek ni nak semeleh lah. Orang tahu bis dia kapur. Learning gerbek lah, ayak serinya. Lembu nak gerbek lah, tabak tu lebih demo ayak serinya. Sebab anak usah dah. Gelak hujan masa bunyi mbeh. Bunyi tu semua baru lepas pek baru. Mbeh. Bini kata, eh, weh mungkin alih lah lembu nak buat gerben. Allah, Allah. Nak buat gerben. Tiga gerak tu pun, weh nyanyi ke lembu dah. Ha, tu nak ya. Tujuh tak ada kecek, jangan naik tujuh, mampu lembu. Patah bingai. Ha, ni nak ya. Cari yang besar. Hak 6,000 sekejap tu. Hak 7,000 sekejap tu. Celoleh ke celoleh lah. Brahman ke Brahman lah. Hak terai kata rak bawa 7 orang. Ni gerben anak tahu. Sebuah kelo ya. Gerben tak? Gerben ambil sekejap tu. Boleh apa kelo? Boleh ni kelo. Lepas tu, tak ada sedekah sahabat. Kena aku ganggu beli cik. Kena ada ipar lain tu mari pak beranak. Lek bini mari pula anak nak kaya dua orang dua anak dara dia. Ngak anak ada pak beranak. Pada lele mana ni kela pada buat tu wasuk. Tak ada sedekah sikit hebat. Bagi gerbai paletuk mulu tu. Gerbai kena sedekah kau pakai mas kain. Ni tak bakal mengatah daging. Hanya bagi kela. Gerbek ibarat kata celau. Tidak. Ha, gerbek ibarat kata celau. Gerbek ni nak yak tu kena lembu besar. Daging tu sedekah. Kita ambil sikit yang makan. Ni dah dah gerbek. Boleh orang wari daging dah. Waktu baik lah beseng dua. Tuan pun gerbek nak yak. Tengok daging nampak urat sikit, plep. Kalau ni nampak molek, oh daging ni molek dulu. Plep. Tak molek, plep. Kalau molek, plep. Kalau tak molek, plep. Lepas tu mana? Ambil hak plep ni lah, buat pergi dekah. Hak daging molek, buat masuk dapur. Pakat rangah buat dia. Kalau tak molek urat-urat, pergi dekah lah. Nyanyo kok orang meskin, patah gigi-gigi pelang. Tak ikat nak rebu, habis kayu pinyo anu dah berasak. Tak ada lembut lagi daging. Hani orang kita. Gerbet dah duduk saya lagi. Lagu tu mungkin kena semelih seekor seorang murah mengasih. Ingat molek dia kita gerbet jangan saya daging. Tidak. Hak kita gerbet sedekah korang. Hak dia mau gerbet sedekah mari kita. Sedekah tak apa, kayu tak apa, sesok tak apa. Bukan kena sedekah asnah lapar. Tidak. Pasal lagi sedekah beraging ni kena wibezo. Toko besar wik kau kaya susah. Toko tengah-tengah wik kau kaya susah. Toko halus wik kau kaya kaya. Tu ragu tu wak cara toko nak dekah. Kalau toko kecil tu wik kau kaya kaya. Kalau toko besar sikit tu wik kau kaya sesak. Kanak ke sesak tak pernah merasai daging mana. Kita dak bawa kayu kopsa. Tak ada. Ha, kalau kalau orang kayu buat buat tak kopsa. Orang sesak alah. Nah. Orang sesak. Satu-satu ya. Kena nak bagi kat orang kayu tak leh, kena halus lajak tak gamuk. Takut orang kayu saat ni tu. Terajuk. Alah, besar ni mu. Mari makut lah.
aku telah buah bilicin. Haa, tak boleh. Tokoh besar dekoh orang sesak. Kanut hikmat daripada daripada apa ni? Daripada kita gerbek ni. Kadang kita nak jamungkan paki-paki miskin. Nak jamungkan orang yang tak boleh nak makan daging. Dia ni anak lapar orang nak beli kena ke? Duk hijau. Tak usah nak beli daging, beli beras kita ada. Kita bila kita gerbek sedekah lah dia. Wui anak dia boleh gonggong daging hati. Dia nak panggil ke, dia nak singgah ke, wui dia lah. Pakak sedekah, pakak sedekah. Jangan dia pakak makan puak kayu. Puak kayu gerbek. Haa, tu nak yak tu hikmat. Gerbek. Kenapa? Lembu ni Nabi Oyak. Suruh kita cari lembu besar, lembu superno. Datang kita ambil lembu tak superno. Dalam hadis Nabi katakan tu, azimu dhahayakum. Comelah gerbek-gerbek kamu. Fa innaha ala sirati matayakum. Kerana gerbek kamu inilah akan jadi penaik kamu di akhirat so. Gerbek kita ni jadi kenderaan. Jadi penaik ke kita, kita akan naik tahap belakang lembu. Dia akan bawa kita dalam perjalanan ni kita di pada masa esok. Kita tak kena berjalan nak pergi ke mana lembu nak pergi lah kau turun. Ha ni nak ayat. Pakal lembu kecil. Boleh naik tak? Ha sini nak ayat. Kita kena cari hak nenon. Hari ni nak ayat ni. Sebab tu siapa dia ada lembu kecil, cari lembu besar, jual tu. Jual orang dia buat jual-jual. Ambil duit tu tu semula. Ha tu nak ayat baru-baru tu. Kira kata lembu rak bawa 7 orang. Demo kata dak apa kita nak ambil nyawa ya. Nyawa ni nak ayat tu umur lembu. Umur lembu tu nak ayat tu siapa umur budak kecil nak buat ke mana. Bukan kita nak naik nyawa, nak naik lembu. Tapi syarat lembu kena sapa umur. Tapi sapa umur kalau kecil, kita kena belur, belur, belur lagi. Wiyah besar, wiyah bawa 7 orang. Baru kita sebelah gerbek. Satu orang tua kita dulu lagu tu. Dia belur dulu lembu. Dia pera dulu, dia ceruk dulu. Wiyah gemuk, wiyah siap besar dah. Umur lembu ni siapa lama dah. Tapi dia tak akan semelih, tak akan gerbek. Mereka lembu ni besar, rok bawa 7 orang baru dia semelih. Kita hari ni dah lembu ngari dengan kereta pagar tu kat weh. Muka macung, macung dia. Dia tambah ke tepi tembok tu. Amor duk lalu tengok lah, ni lembu gerbek lah kerasa, 2-3 dia. Sebuah nak ijel. Abang tak nyanyi lah, halo. Halo, 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 halo. Ha ni abang royak ni. Abang royak ni beringat belum nak mati. Dah mati, kita gerbek hak kecil dah. Tak boleh tukar dah. Akhirat esok tak boleh dah. Kalau kita tak boleh naik, tak boleh kelik dah. Kampung kita nak gerbek semula tak boleh dah. Kita tak kelik dah sepau ni. Hari kita pergi, tegak pergi semata dah. Kaduk di pada masa dah tak ada dah sepau. Kalau boleh naik lembu naik ke tak boleh naik ke berjalan kaki lah kita. Hani no ya. Sebab tu belum nak mati ni carilah hak besar. Carilah hak besar, carilah hak besar. Supaya kita selamat nenon, nenon. Hani no ya tak bila kita ni nak panggil hidup sepah pada mati. Hani kita hidup ni, kita bakit ni pada masa ni, kita hidup ni. Duduk dalam kubur ni, kita hidup dalam kubur. Duduk di alam barzakh, kita hidup dengan roh. Dalam alam barzakh ni, kita hidup juga, hidup dengan winjan. Tapi kita hidup ni pada masa esok, hidup gini. Hidup gini semula pula. Kita rupa pasal mana, pasal itulah. Kalau hidung kepek, kepek. Kalau hidung macung, macung. Kalau pendek, pendek. Kalau hitam, hitam. Ni kita hidup semula. Nyawa seseh ni pula.
Hanya tak ada baju lah. Hak tino pun tak ada gabus karut, tapi tak ada. Jalan cara dia bopek, punggung duduk luar. Hak jatuh pun, punggung duduk luar juga. Telanjir bogey belakang kita ni. Hatu bezo, tapi hidup pun ni. Hidup pun ni dah. Ada rambut, ada kening, ada hidung, ada mata lagu ni. Tapi juga, amalan masing-masing. Orang yang taruh, jalan ngesok ada juga. Ada setengah orang ni, heret dada, kru, ngesok. Heret dada daripada masa esok. Ada jalan kecok, ada jalan sengit sebelah. Tu noyak. Nabi kata umatku daripada masa esok 12 persen. Tu syaru ummati ala senatai asyara sinfan. Umatku akan bakit daripada masa esok 12 persen. 12 bag, 12 bag. Ada hak kudung. Kak tangis kak ni tak ada. Kaki sekat cabai pohon tak ada. Ada tubuh dengan kepala kemaluan yang ada. Ada juga daripada masa esok guling tung. Guling daripada masa esok tanah yang panah. Hani lah ya. Ada seorang orang perut buci. Perut dia tu buci. Gapo dia perut? Ular dan kala. Jalan etak. Adulah. Ning daripada masa esok. Hani kada kita. Nabi diroyak pada Muaz bin Jabal. Nabi teriak belah-belah. Royak ke Muaz, teriak belah-belah. Tu Nabi diroyak. Hani puak kita nak jumpa kan? Bukan sedap-sedap pun. Ning. Hai puak kita ramai sebuah ginak berani. Haa, daripada masa pun ginak. Ah, kita nak makan cut ni ni. Allah pun makan cut tu. Kau nak makan dakwah ni eh. Tak ada. Letih lah. Air teguk tak pernah lalu. Tak ada air segelah kau sebotol kau selama kita berjalan daripada masa esok. Beratus-ratus tahun. Tak ada air teguk. Tak ada mani langsung. Tak ada mandi, tak ada kubel, tak ada carok, tak ada minum, tak ada makan kapo. Ni hak kita nak jumpa lagi kedatang ni. Ambo pun duduk situ, demo pun duduk situ. Hari nak ayat ni keadaan ni. Ni keadaan nak ucap hai puak kita. Sebab tu kau tak ada amalan tak ada kecek. Amal esok yang kita kecek mudah-mudah. Amal kebajikan kita. Man amila solihan fali nafsih. Siapa dia buat amal soleh, dia boleh tupai di akhirat esok. Wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa dia di dunia ni buat kejahatan, maka jahat dia tu akan makan kepala dia sendiri. Tidak. Kejahatan dia tu akan makan dia sendiri. Halang dia. Tu Nabi royak Tuhan royak siap lah Quran dah. Sebab tu Tuhan kata fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Blomolah, badulah buat kebaikan. Nabi Tuhan suruh kita badu blomo. Fastabiqu mano blomo. Suruh blomo buat kebaikan, suruh badu. Mu khairat 1000 aku nak khairat 1500. Mu buat sejik sutir aku nak buat 2 butir. Mu sedekah nyo aku nak sedekah pisah. Mu ngatik 100, aku nak ngatik 1000. Hari suruh belomo. Kerana nak buat makan di akhirat esok. Kerana benda ni dah nak bela kita di akhirat esok. Hak amat royak malam ni, sakwan akan jumpa dengan apa kita. Akan jumpa sore-sore ni. Amat akan jumpa, demo akan jumpa belakang. Amat royak malam ni bukan bahari dah. Bukan bahari ni amat royak ni. Hak kita belakang dia royak ni. Kau tak mari malam ni pun jala. Kau duduk taning pun jala. Kau duduk jala pun jala. Kau duduk Mekah pun jala. Kau duduk Kuala Lumpur pun jala. Semua orang Islam jala belakang. Bukan dia royak puak kita belakang. Malam ni kau taning. Dah. Seluruh manusia akan lagu ni lagi. Seni tak seni, duduk di amalan kita. Sebab tu kita hari ni bekalan, mesti kita kena banyak. Kena banyak ingat malam.
Ni amun oyak nyato. Kata peseng mano nyo neutang Allah Ta'ala. Inilah jalan ni, jalan ni Allah Ta'ala. Nak tak nak mu kena nak. Nak gi tak segi kena gi. Peseng tu peseng ning lah Tuhan kata. Tidak ada tang leak. Tidak ada pilihan bagi kita. Apa gi kam dia, neo dia. Ning nak ya Tuhan. Dia tak nak pilih siapa dia dak. Dia tak napih lagu ning kena masuk belaka. Hari tak ada pilih dah. Sebab tu kita orang Islam ingat molek. Kita ni apa panggil miokat. Yang miokat, kita ni masih ada peluang lagi untuk cari bekalan di hari ni. Maka gapo kau kesimpulan malam ni? Amalan yang paling besar sekali sedekah jariah. Ingat molek neroyak ni pocik pangus semua. Jangan saya duit kita ada hari ni. Jangan saya harta benda kita ada hari ni. Kita sedekah jariah lebih banyak. Ingat molek siapa dia nak seni di akhirat esok. Baik dalam kubur, baik di masyar, baik tempat hisab amalan. Baiklah tempat apa ni? Titi sirat. Tempat titi sirat. Kita semua ni kena gunalah apa panggil pahala amal kebajikan. Sebab tu kita dah hari ni kena banyak sekali. Ingat molek amup seri. Hak ni duk li lam dak tinen. Duk di akor yang pertama sedekah jariah. Ingat molek. Kalau nak seni di akhirat esok. Dalam perjalanan ni kita pak kanton. Pak semua. Nak siapa tempat seni ada pak lagi kena lakoh. Wajib kena patah. Wajib kena jemerah. Wajib kena lakoh, kena menepuhi. Mana yang pertama mati dalam kubur? Yang kedua, bakit pada masa, ladung di pada masa. Yang ketiga, kita akan hisap amalan di mahkamah Rabbul Jalil. Yang keempatnya ialah titi siratul mustaqim. Ada pak lagi macam-macam weh. Ni tempat susah kita ni. Tempat susah kita kena jemerai, kena lakoh. Kena cairwe lah je. Kena guna masa banyak sekali. Kita nak pergi dengan selamat pak kanton ni. Bila kita meniti siapa di pintu syurga tu dah baru seni kita. Bila masuk jakoh kaki kita dalam pintu syurga. Masuk dalam pagar syurga. Masuk ke pintu gerbang syurga. Bau kita cayu. Cayu. Tu nak yata tuan sutai. Tu hari kita mikuam su. Tu baru habis kanton. Situ baru cuk ciwit kita. Hani nak yata tu. Pas bila tu Allahu Akbar. Kena jaga sekali lah. Sebab tu hari ni nak yata kena jadi baik. Yang pertama sedekah jariah banyak. Yang kedua kena banyak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Kena banyak bertaubat Allah Ta'ala. Ingat molek. Apa bertaubat? Mengaku diri minta Tuhan apalah segala dosa kita. Malam-malam belum pada subuh. Belum subuh setengah je ke 40 minit ke bangun ambil semayah-semayah katik. Semayah sunat tahajud. Semayah sunat taubat dua rakaat. Saja ku semayah sunat taubat dua rakaat kerana Ta'ala. Semayah baca lepas Fatihah rakaat pertama baca kuliah. Rakaat yang kedua lepas Fatihah baca qul huwallah. Sudah dua rakaat akan tangis, ya Allah Tuhanku. Apalah dosaku ya Allah. Aku ni ya Allah aku takut bimbing aku nak mati ya Allah. Aku ni kau tua dah ya Allah. Tahun lalu aku masa cekak lagi. Tapi tahun ni aku masa lembek lutut dah ya Allah. Aku tahu dah kata aku ni tak lama dah ya Allah. Kan aku tahu yakin kata dunia ni sebab sementara ya Allah. Banyak dah aku tengok orang pergi, orang di kabuh kubur ya Allah. Aku ni satu hari kena pergi juga ya Allah. Bila tak tahu ya Allah. Tapi aku berasa aku ni dosa banyak ya Allah. Dosa aku ni mu apalah ya Allah tak ada dah. Kan mu Tuhan aku ya Allah. Dulu aku tak khabar ingat dah dulu ya Allah. Bukan aku tak Tuhan dengan mu ya Allah tapi dulu aku ni lobby ya Allah. Dia meroyak lah kapung atau kuning gelinya dulu ya Allah. Allah gelinya lah dulu ya Allah. Tahirah korek ya Allah. Ikut dia merendam aku dulu ya Allah.
Dan ini aku nak sedar, ya Allah, aku jadi orang molek, ya Allah. Tapi aku nak minta lah padamu, ya Allah, dengan murah hatimu, ya Allah. Dengan murah, dengan pemurahmu, ya Allah. Apunlah dosa aku, ya Allah, dosa kecil, dosa besar, ya Allah. Dosa sengaja, tak sengaja, ya Allah, maaflah kat aku, ya Allah. Aku hari ini, aku muhasabah diri dah. Aku khabar dah diriku, ya Allah. Apunlah, ya Allah, kalau tak apun, tak padahal aku, ya Allah. Masuk nerakamu, ya Allah. Kamu tak apa enggak aku masuk neraka pun, ya Allah. Allah, aku tahulah neraka ni panah, ya Allah. Tempat azab, ya Allah. Tempat sedih, ya Allah. Aku tahu sih sama sekali, ya Allah. Belum ku mati, ya Allah. Muapung, ya Allah. Biar kita dah teriuk malam-malam. Wih, air mata kita titik dah sejadah katik. Sesah-sesah, kena banyak ingat malam. Tu yang kedua hari ni kena cari. Kena cari nak sesah dia. Mula-mula sedekah jadi ahli banyak. Wak sejik wak banyak. Wak tadikai banyak. Wak balasoh banyak. Beli tanah kubur banyak. Ni duit kita ada sekut dua. Ingat molek. Wih banyak. Wih banyak. Ya. Yang siki banyak. Kerana kita banyak kantor lagi. Kena guna. Kena wih banyak. Kalau kita beli kereta. Kalau kita beli kereta 800 ribu. Sejik kena wih boleh 400 ribu. Wui boleh 400 ribu. Tu no ayat tu. Geno tu kena 400 ribu. Hei, kereta pun tak ada guna gapoh ni. Geno muka cebeli ke pamaha gitu lagi. Hak nu perakan ciwi mu dengan neraka. Nu perakan ciwi mu dengan neraka. Geno muka main-main. Kalau mu terjun dengan neraka, padai dah 200 ribu. Tak padai cakap. Hani kena mikir molek. Kalau lah orang tu ceridik. Kerana dia nak perakan dengan neraka ni. Lepas mu nak duduk oleh kubur, nak duduk sendiri tak? Nak sendiri. Nak duduk daripada masa, nak sendiri tak? Nak sendiri. Mu nak kita perisak amalan, nak sendiri tak? Sendiri. Mu nak meniti siratul mustaqim, sendiri tak? Nak sendiri. Kali itu kena banyak. Wih lebih pada mu beli kereta lagi. Wih lebih pada mu beli rumah lagi. Hani baru cedik kan lagi. Kerana kena utama tempat susah. Ning tempat susah, kita tak ada cedek mana. Kamu nak angkat gapo? Munang akan gapo di akhirat esok. Orang tak ada tolong dah. Sini susah dia mau tolong beli nasi kabu, nasi belauk. Sakit sini orang tolong beli ubat boleh. Tarok sini orang boleh pecik. Tapi sana dah dah masing-masing bawa diri. Sebab tu mu kena bawa banyak sekali amalan-amalan bekal. Bimbel takut tak cukup. Ha tu. Dia kita jakoh kaki masuk ke syurga. Tak ada bosan dah. Hak tu dah ada bosan dah. Cayu, cayu, cayu dah. Hening kita cara-cara kita nak ipah. Yang pertama sedekah jariah. Hagano boleh sedekah jariah gitu lalu. Dia pahala tak berhenti gaduh. Pahala dia tak putus, Nabi kata. Apa Nabi kata tak putus? Tuai mati pun duk sapa lagi. Ada pun pahala lain beradu dah. Kita duk baca Quran, dia mati habis. Kita ada sedekah nanti kabu demo, dia mati, habis. Kita ada mengatik, dia mati, habis. Tapi sedekah jariah tak habis-habis. Kita buat sejik, buat tadika, buat malasoh. Kita mati dalam kubur, tu siapa ruh. Ruh, ruh, ruh dalam kubur, siapa ruh. Banyak. Pakal kita buat habis 200 ribu, 400 ribu. 400 hutis sejik kita buat. 1000 hutis sejik kita pergi masuk. 400 ribu, 400 butir sejik. Lagu mana kita dah kubur esok? 400 butir sejik tu siapa pahala kita? Hani pahala kita mahasan. Pahala kita banyak sekali. Ni lah orang cerdik nilai ni. Orang tak cerdik dia sayang. Kereta yang boleh beli. Mari baru boleh beli. Buka serami rumah boleh beli. Tu krisi jangok boleh beli. Katil boleh beli. Tapi buat sejik kereka. Cek kata lagi kena tes. Mu susah. Mu susah. Mu tidur sedap tak lama hari tak tahu dunia. Tapi mu akan tidur dalam kubur esok dalam api neraka. Hari ni ayat. Kerana Nabi kata dalam kubur ni. Apa ni? Hafarun min hafaratin niran. Satu lubang daripada lubang neraka dah kubur ni. Ni orang tak ada amalan satu lubang dah dah. Tapi kalaulah orang ni amalan banyak. Raudatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga dah kubur ni. Ha, mu nak pilih ke mana? Sebab tu jangan hari ni, we nampak benda ni. We nampak benda ni, tak ada boleh orang tolong ni.
Tak ada boleh tolong. Kita sendiri nampak dengar dengan mata hati kita. Baru kita boleh buat. Sebab tu orang minta khairat buat sejik, dia Allah lah seribu. Allah seribu, seribu, seribu. Ha, 500 pun boleh, tapi kalau 1000 puas hati. Puas hati, puas hati, puas hati. Hanin jariah tadi. Yang keduanya bertaubat. Tu bertaubat. Tu jalan nak selesai kita lagi ke datang. Yang ketiganya, jangan cari bergaduh dengan orang. Tidak. Jangan dia buat panha dengan orang. Ni ingat balik tu yang ketiga. Tidak. Jangan cari masalah dengan orang. Kita duduk, biarlah kita Allah kepada demo. Benar ambil demo lah. Tak ada apa, tak ada nak benar. Kita nak Allah, ya, tak apalah. Lepas tu kita baik berlaku dengan orang. Baik berlaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tu? Oh, kedah. Oh, ya, ya. Tak apa, selamat-selamat. Dia tahu, oh, dia tu kau baik semua lah. Kalau nak pemuh dia, kau bisa lah semua. Tahu, wateo semua dia. Oh, Masya Allah lah. Ada orang mati, kau orang sakit. Kau dia siapa dulu? Gue jadi baik jiwa kita. Cicai kita di nak diri, gue jadi molek, gue jadi molek. Jiwa kita ajarlah jiwa sederhana. Jiwa kedemak kepada masyarakat. Kita duduk di kampung, gue jadi penawar bagi orang. Jangan jadi racun. Ni cara nak lepas kita. Kita duduk dalam masyarakat, gue kita jadi penawar. Apa penawar? Orang dia nak bergocoh dah bila kita geroyak dia di sini. Tosoh dah we kacau kena gok kita ni. Hola orang lain kapur ni gok adik-beradik kita belako. Bagi kita kacau taruh mana ngan nak baloh. Baloh pun kalau benih tak ada boleh gapo. Sabih hidup baloh dah benih tak ada nampak ni puruk mari ki pahangin ke bui tak ada. Tidak. Pahwa Allah tak nak kecek. Ha, dia pakat duk lah nak geno pasal dia dah dia duk ramai-ramai ya baloh itulah. Tapi maaf lah. Kita duduk sama taruh, kalau nak pergi belakang ni. Cuba tengok nesel, berapa puluh tu. Tak kubur yang putih tu, tu gidah tu. Haa, kita duduk jadi molek, jadi penawar. Jangan jadi racun. Jangan suka pelagor orang. Jangan suka mengacung orang. Jangan suka kecek hak orang, berjajur hak orang tak molek. Jangan, jangan. Ni cara hidup nak jadi selamat kita dunia dan akhirat. Kaduk lagu ni. Kita duduk dunia bahagia, dunia bahagia akhirat. Orang suka, mi kuam suk. Mi kuam suk amang ni. Tak kira, luk ni ko, luk na ko, mi kuam suk. Hani orang duduk dalam redha. Orang duduk dalam kebaikan. Tuhan dah redha kepada dia. Hani. Ha, itulah kita kena sikap. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, noyak itu. Ni kadang kita nak gini. Ingat kata ada pak kantor lagi baru suk ciwik kita. Berti tak berti, cuk tak cuk, siapa syurga ni baru cuk. Baru tak pindah ke mana-mana dah. Kerana situlah tempat duduk yang kita nak pergi hari ni. Itulah rumah halami kita nak pergi. Selagi tak sampai situ, duduk pergi rai-rai. Rai-rai duduk pergi. Lepas kubur pada masa. Lepas pada masa, hisap amalan. Sudah amalan, niti siratal mustaqim. Pak lagi. Duk pindah tak berhenti gaduh. Beralih, beralih, beralih. Bila siapa syurga esok, tak akan beralih siapa bila-bila. Khalidina fiha abada. Ni kita nak pergi situ ni. Semua malam ni, kamu nak mengajak di situ belakang ni. Sebab tu, kamu royak hari ni, nak menyeru pada fuad kita. Ini di antara jalan-jalan yang meluruskan kita ke syurga lagi ke atas. Ha, yang bawa kita betul ke syurga. Yang Allah Ta'ala dah garis kepada kita. Apa ni neutang kong Allah. Ha, jalan ni yang Allah Ta'ala. Yang Nabi kita royak. Sebab tu hari ni kita bersatu padulah. Kita duduk dengan secara adik-beradik. Secara bersatu padu. Bergotong royong. Kita duduk secara molek. Wairun, cara wairun. Kembalilah ke pakar jalan. Marilah kita peternak kampung kita sendiri. Jagalah kampung kita. Comelah kampung kita. Tekadkan amal ibadat kita. Penuhkan masjid-masjid surah-surah semua. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Selain pada tu saudara royaklah. Kayu sampai langit, mu takkan bahagia sampai bila-bila. Mu kedembe sampai setara mana sekali, mu takkan bahagia sampai bila.
ni apa gin neo chang ko Allah Taala. Ni jalan ni nak bawa kita ke syurga lagi ke atas. Ha, tu no ayat tu. Sebab itulah kita hari ni itulah jalan nak bawa kita. Tak ada dah. Ni apa gin hidup kita selepas pada kita mati. Tu baru nak cukup ciwik kita. Bila bila kita masuk. Bila kita masuk niti siapa ke pintu syurga, malaikat tahun rap kita. Siapa dia tahun rap? Malaikat Ridwan. Malaikat hendak jaga syurga, dia kata gini, "Salamun alaikum tibtum." Selamat, selamat puakmu. Puakmu ni puak molek. Fadkhuluha khalidin. Masuklah we, masuk, masuk. Dia ajak kita masuk syurga. Khalidin kekal selama-lama. Kita pun bila jakoh masuk. Kita ni puak kita bila jakoh masuk ke pintu syurga. Wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Kita terima kasih ke Tuhan. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah yang mana mu janji dengan kami betul sungguh ya Allah. Hari ini kami masuk syurga dah ya Allah. Tu kata-kata orang masuk syurga lagi ke datang. Orang masuk syurga terima kasih Tuhan belaka. Terima kasih Tuhan belaka. Terima kasih kena. Kita kata alhamdulillahillazi sadaqana wa'da. Terima kasih ya Allah yang mana mu janji dengan aku kata mu nak masuk syurga. Hari ini aku masuk syurga dah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Betul hukum kata ya Allah. Aku boleh masuk syurga dah ya Allah. Tu hari kita masuk syurga. Tu baru cuk ciwit kita. Duk situlah seni. Tak jumpa dengan mati, tak jumpa dengan tua, tak jumpa dengan huduh. Duk dalam terik semua, duk dalam muda semua, duk dalam janguk semua, duk tak mati semua-semua. Khalidina fiha abada. Tu kita nak syurga lagi kata. Dengan muda tak ada kecup dah. Muda, jangok. Hidung macam belakang tak ada kepek sore bu. Mata celok belakang, bulu mata sepuluh maskara dah. Tu noyak jangok tak jangok, Allahu Akbar. Pipi pauh dilayan, tak ada jerawat suti tak ada. Oh, comel, orang tina tak ada kecek dah. Hari ni, oklah, uduh tu pun. Nah, tok laki oklah nak kena bini mu huduh oklah coba oh nak kena paling tengok bini lah belah lah hidung tengok loh kepek sungguh bini bini ku ni gak nyawa boleh dak hidung kepek tu dah gelap hujan sikit bunyi khing tak hidung duk melapik soba bini kita akan janguk lah kereta. Rajinlah mengatik hari ini. Rajin wa amal ibadah. Insya Allah kita akan dapat. Semua kemewahan dari syurga. Mah dan nak kecek peri. Peri nak pakai mah ke apa? Pakailah syurga esok nak pakai sekat ni sebelah pun lah. Lain ni sekat ni. Gila saja. Jalan bunyi kerong-kerang. Kerong-kerang ni. Oh, ya tu. Bini tu imej tu. Hari ni kita lalu. Tak dunia tak boleh beli dia. Tidak. Mah di syurga permata intang belia tak nak kecil dah. Rumah kita wak dengan permata. Tak ada kayu jengah, tak ada. Ni no ayat kata Allahu Akbar. Besar rumah kita sebuah-sebuah. Sutir kapung ni sebuah ke? Sutir kapung ni. Sebuah rumah yang baru sore milik ya. Luahnya. Dalam rumah kita besar tu ada rumah kecil pula. Hak pia tu hak anak bidadari. Bidadari pia tu laki kita. Pacemuru kita dah dekali laka. Anak bidadari yang berat, jangok. Bahu sedaklah. Tapi bini kita jangok ada bidadari lagi. Tapi sorelah. Kalau pak dekat lu, pak orang jangguk ini dia. Tak boleh nak buat pak dalam nak gocoh. Tidak. Ni orang tino dunia ni jangguk ada nak dari lagi. Ni ingat molek lepas demo. Sebab tu kena perak.
Orang tidur nak prak berangah tak molek, wi prak molek. Kalau dia nak janguk di akhirat esok, ingat molek. Tak ada orang nak lebih pada demo di akhirat esok. Janguk, 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 janguk. Ni orang tidur hari ni ya. Tak ada orang pendek, tak ada orang hitam, tak ada. Orang huduh tak ada. Janguk. Cuci bersih. Pada tengok hujung jari ya. Hujung jari macam wah jabik dah. Tengok wah jabik hijar dah. Orang dia jual ke negara tu. Hujung jari hijar ke mana? Napa air je ni? Ya. Lagu tu dah hujung jari orang tino lagi ke datang. Hujung anak jari ni comel je. Macam, 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 macam. Ya, putih. Allah, romo berdebu, berdebu, berdebu. Ni demo ke janguk lagi ke datang. Sebab tu kena carilah amal ibadah hari ni ingat molek. Semua tak ada huduh dah sebuah esok. Ni tu hewi kemewa happy tu ya. Ha tu. Walakum walakum fiha ma tad'un. Mu nak makan gapo sebuah esok mu panggil lah. Mu panggil lah. Dalam sebuah esok mu nak makan gapo mu panggil, mu panggil, mu panggil. Haning no ya tu besar tak besar. Haning kemuliaan eh, kita di akhirat esok. Kerana rahmat Allah Ta'ala ni seratus. Seratus. Rahmat Tuhan ni seratus. Kerana dia dari seratus ni Tuhan letak so di dunia hari ni. Hak kita dah hidup makan hari ni. So ya. Lembu pun makan hak tu. Kubah pun makan hak tu. Itik pun makan hak tu. Ikan di laut makan hak tu. Ikan di sungai makan hak tu. Lalat nyamuk makan hak tu. Cina topek makan hak tu. Hak nayu makan hak tu. Semua makan so ni ya Tuhan letak dalam dunia ni. 99 lagi tu hetak dari syurga. 99 lagi kekayaan nak yak duduk dari syurga. Patah mewah berlaku. Tak mewah macam mana dari syurga esok 99 duduk dari ni. Haning Nabi royak siap-siap dah. Sebab tu hari ni witliu lah kepada syurga Allah Ta'ala. Usaha dah jalan kebaik ke tak ada dah. Jangan buat jahat hari ni. Kerana kita hidup di hari ni banyak orang jahat. Banyak mana orang hari ni khianat orang dengan anak kerak wak ceng hai banyak mana. Ingat molek, orang deki banyak hari ni. Hari ni orang tak boleh tengok orang deki no ya tak ada pasal-pasal. Khianat ngago tu khianat anak miok mati bunuh. Tidak, khianat orang. Tak boleh tengok orang seni khianat. Banyak mana hari ni ya tu. Hok apa sairai kau orang banyak mana? Wak pitenuh orang banyak mana? Orang nak berjatuh banyak mana hari ni? Ni perangai huduh orang akhir zaman nak ya tu. Sebab tu hari ni bakat perak lah jiwa kita jadi orang molek. Comel lah kita hari ni. Jangan duduk deki ke orang. Demo ada kereta, alhamdulillah. Demo beli mah, alhamdulillah. Demo buat rumah baru, alhamdulillah. Jangan duduk iri hati dengan orang kan. Hari ni kena ajar, kena ajar. Kata ajar lagu tu kita jahat. Ingat Tuhan dah letak kita ni panggil kira man katibin. Melekat hodok tulis kita ni. Rokik dengan atik di sini dah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atik. Apa hak kita tubik dengan mulut kita? Melekat dulu kanan dengan kiri kita akan catat, catat tanda, tanda, tanda. Bila kita ni jahat, ia tanda jahat. Bila mulut kita tak comel, ia tanda tak comel. Bila kita khianat orang, dia tak ada. Tuan apa supak melek. Tuan apa juruh. Tak, tapi sebenarnya tak juruh. Perangah huduh. Perangah iblis. Banyak juga. Hani ingat molek. Kita menjadi comel zahir dan batin kita. Ingat molek. Tak akan bau syurga. Kalau orang, orang buat nyanyi, buat zolim ke orang yang ada. Ha, sebab tu tidak ada jalan pada hari ini. Inilah kemuliaan kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sakwan tangca benda ini. Tau pai. Kena gi, kena amla ciwit. Geno-geno kena jawab dapat Tuhan esok. Bila kita duduk di mahkamah Rabbul Jalil. Laisa bainahu wa bainahu terjuman. Nabi kata lah ni. Tidak ada di antara kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada tanai. Tak ada bomo gue. Kita kena jawab soalan Allah Ta'ala kepada kita. Kita kena jawab soalan dengan Allah Ta'ala. Tuhan akan tanya kita. Mudah tak dunia wak ke apa hati? Tak ada tanai. Hari ni kita dah dunia tanai kuam ada.
Dia telur belok kita, telur gue kita. Tapi Nabi kata duduk sana tak ada tanai. Tak ada orang tengah. Ha, sini dah Tuhan kejap tanya kita. Takut, takut. Caya amal lah. Caya amal lah. No, ya, tak ada jalan sikit apa. Sebab tu kita jadilah orang molek, insan yang yang berguna sekali. Ha, tu ibu-ibu ayah-ayah amal rasa. Dah, malam ni cukup lah. Ha, tu neberi pada dah. Ha, ni dah. Nak 11:30 dah. Ha, tu nak ayah tu. Dah, tu lu amal boleh royak. Ni amal royak comel lah. Royak tu. Tepat yang amal tak betul kira amal royak ni menunduk. Nak wipah buku mati. Buku nak hidup lepas pada mati ni nak ingat molek. Jangan buat main-main. Gunalah harta kita sebanyak boleh. We jadi pedoh sekali dengan akhirat. Jangan pedoh dunia. Kita kadang-kadang beli go tu, beli go ni. Bazir harta. Dia tahu muai mu beli pula dah. Alah, baru ni beli dah tahu dah. Oh, berhilang. Baik buat sejik. Lepas kita dua kenak ngobok jambur je kan tu. Ngobok jambur tu harga dia tu. Kalau buat sejik, dah serga lah. Tapi kita baru boleh ngobak jambu, baru doa main je baru. Ha ni nak ayat kita. Ha, nak paling-paling wak benda syurga. Ingatlah pesan ni ambo ni. Belum ambo mati nak ayat ni, ambo pesan ni. Dia ambo mati tak ada dah, ambo kerasa, demo kerasa. Demo kogi sebuah ambo juga. Bukan ambo sore mati, demo kena mati juga. Demo kena pergi tempat ambo ayat tadi. Ambo pun kena pergi sana belakang. Kena berdepan dengan Allah Ta'ala belakang dia kata. Kena jawab dengan Tuhan belaka. Kena titi Siratal Mustaqim belaka. Kena duduk di kubur belaka. Ambo demo. Tapi demo nak duduk lagu mana, ambo nak duduk lagu mana. Sebab tu ambo bagi pesan pada malam ni. Pesan nak mengajak semua nak masuk syurga Allah Ta'ala. Pesan nak mengajak buat kita nak wisni belaka. Tiap-tiap kantor yang kita nak pergi. Baik dalam kubur nak wisni. Baik daripada masa nak wisni. Baik tempat timai amalan nak wisni. Baik titi Siratal Mustaqim nak wisni. Kita nak masuk seni berlaku dalam syurga. Inilah harapan kita semua. Inilah hasrat yang baik, yang suci pada puak kita semua. Sebab tu jadilah jiwa yang baik. Haa tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nak ui comel, nak ui comel, nak ui comel. Itulah balasan Allah Ta'ala nak ui kebaikan kita. Haa, itulah setakat itulah malam ni. Dah. InsyaAllah Ta'ala ambil masa cukup dah. Ambil masa cukup dah. Haa, maka sebelum akhir ni. Sekali lagi ambil terima kasihlah kepada tuan rumah. Nah, selaku tuan rumah, Tok Nebel kita lah. Nah, Tok Nebel kita sekeluarga. Anak-beranak dia dan pucuai dia, ceroboh dia, poroso dia lah. Dan kepada Tok Imeh kita begitu juga. Ha, tu apa terima kasih banyak-banyak. Tok Khatib, Tok Bilal dan kanak-kanak makan semua. Semua tu selaku tuan rumah belaka. Begitu juga iaitu Oboto. Dan kepada hadirin hadirat semua, ibu-ibu ayah-ayah ni. Ya mana penuh dalam tengah padai malam-malam ini. Ha, amo harap begitulah. Amo terima kasih banyak-banyak. Ha, tak kecuali walaupun sore, amo terima kasih belaka. Semoga Allah Ta'ala jemput buat kita, akan jumpa di syurga lagi ke datang. Bila jiwa kita baik. Bila jiwa ambo baik. Bila jiwa demo baik, akan temu kita satu hari tepat, satu tempat yang mulia. Yang Allah Ta'ala duduk sedia kepada kita. Jangan menjadi jiwa yang jahat. Jangan menjadi jiwa yang Allah Ta'ala merka kepada kita. Wal-iyazabilah. Banyaklah bertaubat kepada Allah SWT. Sama-sama kembali ke jalan yang baik. Sama-sama kembali ke pakar jalan. Iaitu jalan yang baik. Jalan yang diredai oleh Allah SWT. Di akhir ini, ngambo sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta.
ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين